Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. masker yang itu kemana ya? education is the key to classy human resources the study program of mathematics of OEN Syarif Hidayatullah Jakarta is ready to set up quality education for producing human beings with intelligence and integrity the study program of mathematics was founded in 2002 along with the establishment of the faculty of science and technology UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in 2006 the study program of mathematics carried out its first BINPT accreditation and directly awarded B grade. Every five years, the study program of mathematics carries out accreditation from the BINPT and has succeeded to improve accreditation score. The vision of the study program of mathematics is to become a study program excelling in learning and development of mathematics imbued with Islamic and Indonesian values, especially in the field of data and actuarial science. The study program of mathematics strives to produce human resources with mathematical critical thinking and reasoning abilities, thus, every decision making is always on a safe and accurate scale. The study program of mathematics has three concentrations. They are pure and applied mathematics, data science and actuarial science. In pure and applied mathematics concentration, the study program of mathematics seeks to produce human resources with mathematical critical thinking and reasoning skills. Thus, they are able to see the problems clearly and find alternative solution quickly and accurately. In data science concentration, the study program of mathematics equips graduates with the skills to analyze data, using the right methods and interpret it into insight that is easy to understand, and thus it can be used as references in decision making. In actuarial concentration, the study program of mathematics targets graduates to have the ability to design insurance products and also manage risk in the financial sector as an implementation of their knowledge in addition the study program of mathematics equips graduates with the ability to mathematically analyze and model real-world problems or natural phenomena in order to find solutions to these problems or phenomena the study program of mathematics consists of 42% professional instructors with doctoral degree 58% with master degree from best local and international universities. These are short profile of lectures from the study program of Mathematics of UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Lectures of Mathematics program study have received recognition as evidenced by a resource person at national seminar, Reviewers of reputable national and international journals, and also part of mathematics organizations such as Association of Lectures and Programs of Mathematics Studies and Mathematics Education Program, Indonesian Mathematics Society, and Indonesian Algebra Society. The study program of mathematics owns a scientific journal called Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics in Prime, accommodating the scientific paper from national and international researchers. currently, In prime has been nationally accredited Sinta 3 by Dikti. The study program of mathematics of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta provides facilities to support the lecture process as the key to creating a conducive educational environment. Study program of mathematics has collaborated with institutions both nationally and internationally. National partner includes Mataram University, Sudirman University, Bandung Institute of Technology, Padang State University, and also with these companies or institutions. International partner includes ISEC Malaysia. Thailand, Tokyo University of Science, Senior Expert and Service Germany. The study program of mathematics continues to carry out tracer studies to study the alumni's work and career process, particularly in terms of job search, working environment and utilization of competency obtained during their study in mathematics. In the tracer study carried out in 2021, the study program of mathematics received a response rate of 85%, and all of the graduates were absorbed in the job market. To complement students with the skills, knowledge, and experience, the student organization, in the form of Mathematics Student Association, is present as a forum for students to express themselves and also to develop the skills they have. Education is the key to the establishment of civilization. The study program of Mathematics of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta is ready to implement educational process prioritizing science and applied science based on Islamic and Indonesian values. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Oh iya, aku mau ngingetin jangan lupa sarapan biar kita semua semangat saat mengikuti webinar Mathematics Computation Competition pada pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk simak acaranya karena nanti bakalan ada door prize yang sangat menarik loh. Oke okay, para peserta diharapkan untuk on kamera dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di acara webinar Matematik Computation Competition dengan tema Computation in Action. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang insya Allah oleh olehnya. Yang terhormat, Ibu Dr. Sumaina MSI selaku Ketua Prodi Matematika yang kami hormati Bapak Ardiadip Tanandaviri, Firi, STMSK, selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Saudara Fadlan Bima Hermawan, selaku Ketua Himpunan Matematika. Serta yang berbahagia seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor dan media partner Mathematics Computation Competition yang telah ikut berpartisipasi dalam rangka membantu menyukseskan acara ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Alvia Nizanazain, selaku Master of Ceremony pada acara kali ini. Sebelum kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kita akan memasuki agenda yang pertama, yaitu pembacaan tilawah oleh Saudara Ahmad Reza Faruroji. Kepadanya saya persilahkan. warahmatullahi wabarakatuh. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم أو نذرتم من نذر فإن وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم الله وإن وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعلمون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا الله وما توفقوا من خير وفى إليكم وأنتم لا تظلمون <Susukain> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sondokolong lazim. -la Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Selanjutnya adalah sambutan oleh selanjutnya adalah sambutan oleh Saudara Gilang Islamah Putra selaku Ketua Pelaksana Matematik Competition Competition pada pagi hari ini. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, yang terhormat Ibu Kaprodi Matematika Ibu Sumaina MSI yang berhal berhalangan untuk hadir. Yang saya hormati, Bapak Ardiadip Tananda Tiri (STMSC), selaku pemateri atau speaker hari ini, dan yang saya hormati juga, Kak Atikah Dhani Ayung Ming selaku perwakilan dari Himatika, dan yang saya banggakan, teman-teman Panitia, serta tidak lupa, pada peserta webinar MC tahun ini, saya selaku ketua pelaksana mewakili Panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta lomba maupun webinar yang sudah terus berpartisipasi dalam acara ini. Adapun tujuan diadakannya acara ini adalah dikarenakan zaman sekarang yang informasi berjalan sangat amat cepat, maka diperlukannya data saintis, khususnya di bidang big data. Maka insya Allah webinar ini akan melahirkan saintis khususnya future data, future data saintis yang sukses. Oleh karena itu saya berharap apa yang disampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan semoga berjalan dengan lancar. Dan untuk para peserta lomba, good luck untuk pengumumannya di akhir nanti. Semoga yang terbaik menang, dan untuk yang belum menang, jangan berkecil hati. Kegagalan hanyalah kemenangan yang tertunda. Tetap semangat dan jangan menyerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil hari topik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Gilang atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembuka acara dari Ketua Himatika atau yang mewakili, yaitu Saudara Atika Dani Ayuning Tias. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Kaprodi Matematika, Ibu Sumaina MSI, yang berhalangan hadir hari ini uh, yang saya hormati juga pembicara pada hari ini Bapak Ardiadita Nandaviri STMSC kemudian yang saya banggakan teman-teman uh, peserta webinar dan teman-teman panitia -teman yang bertugas pada hari ini uh, saya Atika Dhaniaini uh, mewakili Ketua Himatika kita yang sedang berhalangan hadir Saudara Fadlan Bima Hermawan karena ada urusan tertentu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah bertugas pada hari ini. Dari dari sebelumnya ya, dari sebelum sebelumnya sampai hari ini sehingga acara hari ini dapat terlaksana dengan semestinya. Kemudian karena materi yang disampaikan ini cukup menarik ya berkaitan dengan data science, saya harap teman-teman peserta sekalian menyimak acara ini, menyimak materi kita dengan baik ya, kemudian semoga juga acara hari ini bisa mendatangkan insight positif dan juga bermanfaat bagi teman-teman uh, peserta sekalian uh, kemudian uh, saya mewakili Padlan Bima Hermon juga uh, saya akan membuka acara Mathematics Computation Competition 2021 dengan tema Computation in Action pada hari ini acara ini acara hari ini udah dibuka ya berarti terus udah segitu aja mungkin uh, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Atika Dani Ayunintias atas sambutan dan pembukaannya. Gimana nih teman-teman? Masih semangat kan? Karena setelah ini kita akan ada presentasi dari salah satu sponsor kita yaitu Human Initiative. Kalian tahu nggak sih apa sih it, apa itu Human Initiative? Human Initiative itu adalah salah satu komunitas yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk lebih mengenal lebih dalam lagi, mari kita dengar presentasi dari salah satu perwakilan tim Human Initiative yaitu Kak Virial dan Kak Ustami. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih, Kak Alvia, sudah memperkenankan kami dari Human Initiative untuk presentasi. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, sebelumnya saya, Tami, perwakilan dari Human Initiative. Saya di Human Initiative sendiri sebagai tim retail partnership. Kebetulan tadinya kita mau berdua sama Mbak Virial, tapi Mbak viral ya, berhalangan hadir, jadinya. Diwakilkan oleh saya sendiri, yaitu kami. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman panitia acara MCC yuk, dari UIN Syarif Hidayatullah ya, atas uh, acara hari ini. Dan juga, kami, Human Initiative, bisa presentasi kemudian juga kepada para peserta dan juga kepada uh, narasumber pada hari ini. Oke, okay, sebelumnya saya mau share screen dulu tentang Human Initiative. Oke. Okay. Jadi uh, human initiative sendiri ini uh, dulu namanya PKPU. Mungkin teman-teman pernah dengar ya namanya dulu kita PKPU sebuah jadi kami adalah NGO atau sebuah lembaga kemanusiaan atau uh, lembaga sosial. Kami sudah berdiri dari tahun 1999. Jadi awalnya itu kenapa berdiri lembaga ini karena ada konflik kan waktu itu di Ambon. Jadi teman-teman uh, mahasiswa saat itu akhirnya mendirikan namanya PKPU dan sejak tahun 2009 uh, per 2020 nama kami berubah menjadi Human Initiative. Dan alhamdulillah usia kita sudah menginjak 21 tahun menuju 22 tahun dan kita juga sudah uh, terdaftar di UN atau di PBB di NGO in special consultative status with the Economic and Social Council dan kita juga sudah terdaftar di Mensos pada tahun 2014. Dan ini Board of Directors Human Initiative, dan visi kami adalah menjadi lembaga kelas dunia yang terpercaya dalam membangun kemandirian. Dan kita punya nilai budaya yaitu jujur, ya. kerjasama, peduli, tanggung jawab, dan juga inisiatif. Oke, langsung. Dan Human Initiative sendiri juga mempunyai atau berorientasi pada SDGs pada hasil yang terukur, jadi SDGs ini merupakan indikator kami dalam membangun kemandirian. Dan Humanisiatif sendiri juga sangat concern untuk berkolaboratif baik ke pemerintah, ke sektor swasta, organisasi masyarakat atau masyarakat sipil atau komunitas, akademisi, dan juga masyarakat. Karena dengan kita berkolaborasi ini, eh, bantuan atau program yang kita jalankan akan terasa aman dan juga ada legalitasnya. Selain itu, dengan kolaborasi dengan sektor swasta, komunitas, masyarakat, akademisi, kita juga, bantuan yang kita berikan akan semakin luas manfaatnya. Kemudian, HI sendiri, eh, alhamdulillah, oh ya, kantor kita, pusatnya itu ada di Depok, Cimanggis, Jawa Barat. Sedangkan, eh, kalau dulu di Condet. Dan alhamdulillah, kita su, eh, di Indonesia ada 13 kantor cabang, ada di Sumatera, dari Aceh, Bungkulu, Riau, di Pulau Jawa sendiri juga udah banyak titiknya di Bandung, di Jogja, di Semarang, di Surabaya, ada di Kalimantan, di Sulawesi, sampai ke eh, mana nih ya, ke Ambon, Maluku. Kemudian program-program kami sendiri juga ada dari Sabang sampai Merauke, hampir di seluruh Indonesia kita sudah intervensi untuk program-program. Kemudian kita juga punya cabang di luar negeri ada tiga cabang di luar negeri yaitu di Korea Selatan, Inggris, dan juga Australia. Kemudian kita juga punya representatif ada 11 negara, ada di Amerika, di Arab, di Asia, di Eropa, dan sebagainya. Dan untuk program sendiri kita bukan hanya di dalam negeri aja, kita juga membantu saudara-saudara kita yang terkena konflik ya, bencana konflik itu ada di Palestina, di Rohingya, Myanmar, Bangladesh, kemudian di Suriah, Kemudian ada juga di bencana alam seperti waktu itu di Nepal, di Filipina, di Jepang. Terus dan ini dia. Jadi kami mempunyai tiga core program besar yang pertama yaitu initiative for empowerment yaitu atau bahasa Indonesia itu program pemberdayaan. Di sini kita ada beberapa program pemberdayaan. Ada pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan air dan juga kesehatan. Uh, contohnya itu ada peduli gizi balita, kampung sanitasi, kampung sanitasi, kemudian ada uh, untuk ekonomi, kemudian ada inisiatif for children, yeah. yaitu program untuk anak-anak. Jadi di sini kita ada program orang tua asuh, kita juga ada rumah tahfiz untuk anak-anak yatim, kita juga punya pondok yatim di Aceh, kemudian kita ada beasiswa untuk yatim duafa, kita juga punya namanya program home, home itu hampir di seluruh Indonesia, cabang 13 cabang HI di Indonesia itu kita punya home atau rumah belajar untuk atau rumah belajar atau rumah singgah ya, untuk anak yatim dan duafa. Kemudian ada program pendidikan dan perlindungan untuk anak. Kemudian yang terakhir itu ada inisiatif for disaster atau program kebencanaan. Jadi di bencana itu kita ada tiga program besar di bawahnya ada PRB atau pengurangan resiko bencana jadi kita ada edukasi ke sekolah-sekolah, edukasi ke masyarakat untuk siap-siaga dalam menghadapi bencana. Kemudian yang kedua, ada tanggap daruratnya, jadi kita ada respon saat bencananya itu pasti. Yang ketiga ada pasca pemulihan atau recovery setelah bencana. Kemudian selain tiga program besar ini, ada program Ramadan dan juga kurban, dan kemudian ada program infrastruktur, pembangunan masjid, pembangunan sumur air dan bor. Oke, okay. Dan ini salah satu mitra-mitra kami, ada yang dari dalam negeri maupun luar negeri, ada dari perusahaan-perusahaan maupun dari komunitas. Oke, kemudian eh, saya mau tunjukkan sedikit foto-foto eh, program yang sudah dijalankan oleh Human Initiative. Ini ada program empowerment tadi, atau pemberdayaan. Ini hasil binaannya, ada sayur-sayuran, kemudian ada air minum ada di sini ada kelas menjahit. Jadi mereka selain kita kasih modal usaha juga kita dampingi sama kita ikutkan pelatihannya bagaimana cara mengatur keuangannya, bagaimana cara mengatur cash flow-nya dan lain-lain. Kemudian ini ada produk-produk dari Lombok waktu pas gempa Lombok, mereka kan ekonominya hancur. Jadi kita dampingi. Di sini ada petani kopi akhirnya menghasilkan kopi lagi, terus ada tenun juga. Dan ini program Sagita yaitu sahabat gizi kita. Jadi yang tadinya mungkin kekurangan gizi, setelah ikut program ini, alhamdulillah berat badannya naik dan sehat. Sudah gerobak mapan, sarana air bersih, dan juga arisan jamban. Kemudian untuk program untuk anak-anak atau children, itu kita ada program orang tua asuh, pondok yatim tahfiz Quran, sekolah HI, home children, makanan untuk anak-anak, pembagian alat sekolah, dan juga yatim trainer. Dan kita juga ada program untuk peduli gurunya, dan ada beasiswa juga, dan juga ada pendidikan untuk pengungsi. Jadi kan di Indonesia itu ada pengungsi dari Afghanistan, kalau teman-teman tahu, itu ada dari Afghanistan, ada dari Somalia, dan mereka tuh biasanya belum ada, ya mungkin makan ada, cuman dari pendidikan atau lain-lainnya itu anak-anaknya kurang. Jadi Alhamdulillah HI memberikan, apa ya, ada kelas bimbel ya gitu lah buat mereka, sekolah buat merekanya. Dan ini kalau program disaster, kita ada rescue, besar ya, jadi kalau banjir kita evakuasi terus ini ada pembagian makanan kebutuhan dasar saat bencana ada dukungan psikososialnya juga ada rumah darurat kalau misalnya ada gempa, rumah hancur kita berikan bantuan namanya rumah senyum atau rumah sementara ada alat-alat kebersihan dan ini PRB atau sekolah aman edukasi bencana ke sekolah-sekolah dan juga ke masyarakat itu dia tentang program-program uh, human initiative dan setelah itu saya mau, eh, panitia saya kira-kira masih berapa menit lagi? <laughs> nah, di sini alhamdulillah human initiative untuk yang tadi ya kita berkolaborasi untuk manfaat kita semakin luas ya manfaatnya. Dan di sini kita ada kerjasama dengan berbagai influencer atau public figure dan juga komunitas. Dan ini sebagian contoh yang sudah kita kerjasama. Yang pertama ini kita ada dengan influencer Dara Arafah dan juga Rehan Mubarak. Kita waktu itu ada peduli banjir di NTT dan mereka saat itu ikut juga dengan kami. Jadi mereka ikut ngasih bantuan, melihat suasana di sana bagaimana. Terus ini kita dengan Baim Ibrahim Fadlan Hak ya, ada program Quran. Kemudian kita ada dengan penyanyi dangdut Rizky Rido, dangdut Akademi. Kita program untuk peduli COVID, penanganan COVID. Kemudian ada Shiren Sungkar, ada Clara Bernadette, ada Mona Tuliu, ada eh, penyiar CNN Indonesia Rizki Harisnanda, ada dengan MasterChef Indonesia yang ketujuh yaitu Adit, juga ada, dan nah, itu salah satu contoh eh, dengan influencer, dan ini dengan komunitas, kita pernah kerjasama dengan Army DTS untuk program Yatim Dua terus ada dengan universitas di Jogja, Himsi. Kemudian ada Dandelion, yaitu Forsosnas BMSI, BEM seluruh Indonesia, dan juga ada kerjasama dengan FCLDK, kemudian dengan Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia. Kemudian kita tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman ingin kerjasama kegiatan dengan HI, kita bisa banget nih uh, event-event barang kayak contohnya kita pernah kerjasama dengan komunitas asli yaitu asosiasi kopi Indonesia kita ada bincang-bincang uh, tentang hari kopi nasional terus ada dengan Katiarin tentang fotografi terus ada dengan Generasi Cakap dan ada dan lain-lainnya seperti itu nah setelah ini saya mau sedikit uh, share tentang uh, video salah satu program HI ya. Semoga masih cukup waktunya. Saya share screen dulu. Videonya kelihatan, ya? Belum kelihatan, ya? Videonya sudah kelihatan, belum, Kak? Belum kan? Belum. Oh, belum ya. Masih di presentasi slide. Oh, masih di presentasi. Hmm. Suaranya belum ada ya, Kak? Udah masuk, Kak. Oh, suaranya juga udah. <Sing> bagian program-program human initiative saat masa pandemi tapi selain itu kita ada program safety mobile dan juga uh, program mobile labs. oke okay, karena waktu udah habis uh, saya mau sedikit info aja untuk teman-teman kalau teman-teman uh, nanti mau uh, lebih kenal atau lebih dekat dengan HI bisa banget nanti hubungi saya kami di WA, nanti saya juga chat, dan jika teman-teman mau ya, tadi kerjasama atau ngadain ada item bareng, bisa langsung hubungi saya, atau mau jadi relawan atau volunteer HI, bisa banget follow IG-nya di HI underscore volunteer, atau mau lebih kenal dengan HI, bisa ke F human initiative underscore ID. Oh ya yes, satu lagi, saya ada sedikit survei, nanti saya kirim link-nya di chat, nanti untuk teman-teman yang mengisi dan jawaban-jawaban yang menarik, akan ada door prize, ada beberapa door prize untuk teman-teman. siang dan terima kasih. Makasih ya panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih teman-teman? Sangat menarik ya program kegiatan dari Human Initiative. Terima kasih juga kepada Kak Utami atas presentasinya. Buat kalian yang mau join, volunteer, atau mau bekerja sama dengan Human Initiative, bisa banget langsung nih kontak ke Kak Utami atau cek ke sosial media Human Initiative. Jangan lupa tadi ada kuesioner ya kak di room chat zoom yang akan mendapatkan hadiah juga tentunya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara inti kita yaitu webinar mengenai data science yang akan disampaikan oleh Bapak Ardia Tananda Firi dan yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Tamara Amelia Emaras. Halo Tamara, apakah sudah bergabung? Oke. Oh, Kak. Asil. Sudah siap ini ya, kata Mara? Siap. Oke, baiklah. Untuk berikutnya akan saya serahkan kepada moderator kita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Saya buka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat. Ibu Dr. Sumaina MSI, selaku Ketua Prodi Matematika yang terhormat Hadlan Bima Hermawan Selaku Ketua Hematika Yang terhormat Ketua Pelaksana MCC Serta tentunya yang terhormat Narasumber kita pada hari ini Yaitu Ardi Adip Tananda Firi Dan yang terhormat teman-teman yang saya banggakan uh, Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya Kita dapat berkumpul di acara MCC Ini dan juga webinar Mengenai data science. Oke okay, untuk uh, sebelum itu Ada informasi menarik nih Buat teman-teman seperti yang udah dibilang di awal tadi bagi teman-teman yang tertarik pada bidang sosial dan kemanusiaan bisa banget bergabung di Human Initiative selain itu Human Initiative ini juga menyediakan donasi nih bagi teman-teman yang tentunya terpercaya dan aman banget selain itu buat yang mau bayar sekolah, kuliah atau kursus bisa banget melalui nih. Edufan juga menyediakan layanan pinjaman yang tentunya caranya simpel dan gampang banget. Serta Edufan ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau menggunakan Edufan ini. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa langsung cek ke Instagram atau websitenya Human Initiative dan juga Edufan. Oke, pada webinar kali ini kita akan membahas mengenai data site. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu data science? Data science merupakan ilmu yang khusus mempelajari data, baik data numerik maupun data kuantitatif, serta data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita pada hari ini, tapi sebelum itu kita lihat CV beliau terlebih dahulu. Oke, okay, bernama Ardia Dipta Nanda Firid merupakan alumni dari Institut Teknologi Bandung Jurusan Teknik Elektro dan melanjutkan studinya di Carnegie Mellon University dengan mengambil uh, Master of Science Robotics System Development serta mempunyai pengalaman kerja seperti di Gojek, World Bank, Amarta. Carnage Mellon University, Caterpillar, Lifecell LLC, IBM, serta di Institut Teknologi Bandung. Uh, Proyek yang pernah beliau uh, kerjakan yaitu salah satunya Gold Lunar X Prize CMU serta penghargaan yang pernah beliau dapatkan salah satunya adalah penghargaan algoritma terbaik dalam konteks robot cerdas nasional Indonesia pada tahun 2009. Skill yang dimiliki beliau yaitu machine learning, data science, OS, programming language, electrical dan mechanical. Buat teman-teman yang masih penasaran sama narasumber kita bisa langsung cek di link-in beliau. Tidak hanya itu, beliau mempunyai hobi yang menarik nih, teman-teman. Nah, -teman, itu diving. Oke, sebelum lanjut ke materi perlu disampaikan aturan main kita pada hari ini. Pada sesi pertama nanti, narasumber akan memaparkan materinya selama 45 menit, dan sesi kedua akan ada diskusi tanya-jawab -tanya -tanya oleh narasumber kita. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, eh, saya persilakan kepada Pak untuk memaparkan materinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. suaranya. Masuk Pak. Kurang ini, sorry. Oke, uh, ya sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa pasang virtual background seperti teman-teman <laughs> karena saya kebetulan menggunakan operating system Linux jadi agak ada, ada sedikit kendala di situnya. Um, ya yeah, jadi terima kasih sekali lagi atas undangannya di sini senang sekali bisa sharing dengan teman-teman sekalian. Harapan saya moga moga setelah sharing dari ini teman-teman bisa ada gambaran kurang lebih data saintis di dunia industri yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu ya uh, jadi ada beberapa hal yang kayak menurut saya ingin saya luruskan uh, karena banyak mungkin orang yang mikir data itu kayaknya seperti biasanya yang ngerjain ini deh tapi sebenarnya nggak selalu apa yang dibayangkan tuh seindah seindah itu gitu <laughs> jadi ya uh, oke okay. jadi langsung saya langsung saja ini saya akan share screen dari Ya. Yep. Uh, ini layarnya kayaknya agak agak gepeng dikit ya, nggak apa-apa ya, masih kelihatan jelas kan? Masih Pak. Oke okay, ya. Jadi oke, okay. terima kasih sekali lagi. Jadi hari, hari ini saya mau memperkenalkan tentang data science dan sedikit ke programming ya. Sebenarnya programming ini, uh, ya saya 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 baca tor di uh, diharapkan untuk menyampaikan sedikit tentang programming. Oke okay. nanti saya akan sedikit mau juga demonstrasi tentang programnya seperti apa. Tapi sebenarnya inti poin dari yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa programming di data science itu uh, hanyalah sebagai tools gitu ya. Dan sebenarnya banyak hal yang, yang harus kita perhatikan gitu. Ya saya yakin teman-teman matematika di sini juga sudah pada ahlinya ya, yaitu di bidang statistik gitu sih. Jadi uh, ya ini sekilas tentang saya. Kalau saya bikin satu halaman slide, seperti tadi saya sampaikan, saya lulus dasar saya, saya adalah elektro ya, teknik elektro dari ITB. Lalu saya kerja di IBM. Awalnya saya mengawali karir sebagai IT specialist. Uh, jadi sebenarnya saya dari S1 dulu saya sudah suka banget bidang robotik. Saya ke program jalan lomba robot. Jadi karena itu saya ngambil master di bidang robotik di Carnegie Mellon. Uh, dan ini salah satu proyek akhir saya yaitu kita bikin Google Lunar Express. Itu kompetisi yang diadakan Google. Kita bikin space robotics. Jadi robot yang untuk diluncurkan ke bulan itu. Setelah dari lulus di situ, saya kerja di Caterpillar Pilar sebagai robotics engineer. Di situ saya bikin self-driving truck. Jadi salah satu bidang robotik yang lagi hot ini di US itu adalah self-driving car, self-driving vehicle. Jadi company kayak Tesla, Facebook, Google, semua bikin self-driving car di situ. Nah ini saya, gue, gue, kita bikin gimana caranya supaya ada truk itu bisa jalan operasional 24 jam di daerah yang pertambangan yang sangat riskan untuk manusia biasanya gitu sih. Ya, jadi setelah dua tahun kurang lebih berkarir di US, saya kembali ke Indonesia sebagai data scientist. Jadi itu sih karena saya mencoba cari beririsan apa sih yang berhubungan dengan robotics itu, dan ternyata machine learning, programming, statistik itu semuanya yang saya gunakan di robotics sangat applicable di data science. Jadi karena itulah saya masuk ke field data science di Indonesia gitu sih. Mau lagi saya di Amarta, ya sebuah startup peer-to-peer tinggi, -peer saya tuh baru saja ke Gojek sebagai senior data scientist ya sambil part time di World Bank gitu ya. Ya World Bank sebenarnya lebih ke part time consultant gitu sih. Ya untuk yang tertarik untuk terhubung dengan saya di sosial media juga silakan. <laughs> Oke, nah jadi ini kira-kira poin-poin cerita saya hari ini. Saya ingin bercerita tentang lima poin yang pertama data saya industri 4.0. Mungkin teman-teman udah pada bosan dengan industri 4.0. Saya juga bosan sebenarnya ngomongin ini. <laughs> jadi saya ya mungkin 10 10 15 detik aja saya akan ngomongin ini gitu. Lalu saya ingin berikan overview Gojek tentang Uh, gimana sih posisi Gojek tuh di uh, big da, di dalam penggunaan big data ini gitu loh dan saya minta teman-teman bisa mengerti data science process mereka gimana sih nggak sekedar kita bisa bikin ya sum bikin model selesai nah gitu enggak nah sebenarnya data science prosesnya sangat detail sangat dalam gitu nah nanti saya mau cerita sedikit juga di sini lalu saya ingin cerita tentang use case use case uh, use case, use case data science yang ada di Gojek saat ini dan kira-kira yang berkait dengan bidang teman-teman di sini matematik itu seperti apa sih gitu? Dan kalau bisa saya ingin ngambil satu contoh kasus di sini, nah dan gimana sih sebenarnya kita bisa solve solve problem ini? Gitu. Oke, okay. industri 4.0. Nah kita kan sudah empat industri ya revolusi industri. Yang pertama mulai menggunakan mesin, yang kedua mass production, yang ketiga automated production, jadi mulai pakai komputer. Dan sekarang yang keempat adalah factory yang lebih pintar lagi. Autonomous system, IoT, learning, data science. Nah, ini ya, autonomous system salah satunya si self driving car tadi yang saya uh, sempat saya kerjakan sebelum sebelum data science gitu. Nah, jadi, ya, kalau kita lihat itu dari ini resep dari McKinsey ya. Kalau revolusi industri pertama tuh 0,3 persen kontribusi ke GDP, kalau yang revolusi industri kedua itu 0,4 persen, yang ketiga 0,6 persen, dan yang keempat ini prediksinya 1,2 persen. Ini uh, besarnya hampir sama dengan ketiga revolusi industri yang sebelumnya digabung. Gitu. Jadi yang keempat tadi impact-nya akan, akan paling besar dibandingkan tiga industri sebelumnya. Oleh karena itu uh, penting di sini kita untuk mulai bisa mempelajari menggunakan data karena itu ya sangat sangat krusial sih. Jadi kalau kita, uh, kalau ini saya ambil statistik dari sigit ya. Waktu tahun 2018 itu dikatakan kita punya 33 zettabyte. Satu zettabyte itu kurang lebih 1000 terabyte ya, 1000 terabyte. Uh, jadi ini uh, ada eh lebih deh sorry ya yeah. <laughs> jadi dua bulan itu total tiga puluh tiga zettabyte dan pertumbuhan itu masih eksponensial sampai atau sampai berapa ini mau diperiksa sampai dua ribu lima mungkin kita punya seratus tujuh ya jadi pertumbuhan data eksponensial ini itu akan sangat sia-sia kalau kita tidak tahu bagaimana cara manfaatkan itu nah tapi gimana cara manfaatkannya nah, itu perlu eh uh, nggak cuma ilmu statistik tapi kita juga perlu berbagai macam domain knowledge dan sisi engineering yang cukup mumpuni supaya kita bisa mengolah data yang besar ini gitu sih ya yeah. nah tadi ke, tadi Andrew sudah menjelaskan data science apa sih nah ini saya punya definisi data science sendiri dari seorang dia ini seorang data scientist Facebook ya uh, former former data scientist Facebook <laughs> udah enggak nah dia ini dia bikin dia bikin YouTube channel uh, yang cukup terkenal jadi dia bilang data science itu sebenarnya bukan tentang kita bikin model yang complicated. Itu bukan tentang bikin visualization yang keren gitu loh. It's not about writing code gitu. Itu bahkan bukan tentang nulis nulis coding yang keren. Data science itu adalah intinya gimana cara kita bisa menggunakan data untuk memberikan impact sebesar mungkin untuk perusahaan. Udah intinya itu aja. Nggak usah mikir susah susah, nggak usah mikir definisi yang susah susah. Intinya bagaimana kita kita bisa menggunakan data untuk memberikan impact buat perusahaan atau entah itu ya kalau kerja di perusahaan atau kerja di Uh, institusi apapun gitu pokoknya gimana kita memberikan impact menggunakan data itu aja intinya impact itu bisa bermacam-macam ya bisa berupa insight jadi kalau uh, ketemu bikin report kita berikan insight ke dalam bisnis stakeholder nah itu bisa satu yang kedua data produk atau recommendation system gitu uh, ya yeah. dan ini hal-hal seperti ini yang yang memberikan impact ya memberikan impact itu jadi bukan sekedar kita bisa bikin model-model oh terus kita uh, Uh, kita kita bikin model yang model yang sangat eh, yang sangat canggih kok dengan akurasi 99 tapi angka itu tidak memberikan impact apa apa nah itu bukan data science gitu. jadi oleh karena itu sering sering juga di sini uh, saya dan ya teman-teman kolega-kolega saya kita agak uh, sulit menganggap kegel itu sebenarnya kegel itu sebenarnya bukan real world data science gitu. kegel itu kompetisi bukan real world data science karena apa yang dicapai kita yang, yang perlu kita bangun di, di real world data science itu adalah impact gitu. Kalau di itu kan kadang 0,1 persen akurasi atau 0,1 persen precision itu bisa menentukan siapa yang akan mendapat sejuta dolar, ya enggak? atau enggak? Nah, tapi ternyata kalau di real world itu bahkan kadang akurasi 80 persen itu kita sudah bisa bikin kalau kita sudah bikin impact yang bagus. Nah, itu itulah yang akan lebih bermanfaat daripada model yang dengan akurasi gila-gilaan gitu. Nah, jadi itu sih. yang, yang pertama data science itu sekali lagi gimana cara kita bisa memberikan impact menggunakan data gitu. Ya, oke. Okay, nah, saya ingin sedikit tentang Gojek. Gojek itu sebenarnya sekarang kita udah super app, ya kan? Uh, super app untuk ketiga user, user, yaitu untuk customer, untuk driver, dan untuk merchant. Nah, teman-teman juga saya yakin, moga-moga <tronas> masih suka pada pakai ya. Nah, kita sekarang ada kodenya service ya. Jadi satu service sendiri ini sebenarnya udah kayak satu perusahaan sendiri gitu. Dan kebayang dong gimana caranya, gimana masifnya data di Gojek ini dan kita bisa menggunakan semua ini untuk memberikan impact ke semua user kita dengan yang memberikan impact lebih besar lagi gitu. Nah. Oke, okay, jadi itu. Data Science processing dari Nah Ini yang sebenarnya sebenarnya ini sudah sering ada, ini sudah sudah lama ya, cukup lama ini tahun dari tahun 86 kalau nggak salah. Yang pertama kali mengkoinkan term Chris BM ini yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining itu sebenarnya adalah IBM gitu. Ya. Jadi proses korelasi seperti ini dan ternyata sampai sekarang itu masih masih sangat masih digunakan sih ya masih sangat relevan gitu. Jadi korelasi seperti ini ya. Yang pertama kita mulai dari business understanding, kita mengerti dulu bisnisnya. Karena kalau kita tidak mengerti bisnisnya, kita nggak tahu knowledge-nya, kita bisa-bisa uh, risiko untuk menyelesaikan problem yang salah gitu loh. Kita nggak pingin kan kita udah kerja keras beberapa lama beberapa bulan ternyata tidak memberikan impact apa apa, tidak memberikan kontribusi apapun ke dalam bisnis tidak men problem apa-apa. itulah yang, yang yang tidak ingin kita lakukan. Nah, ini ini sangat penting. Kenapa? Karena sering saya lihat, uh, biasanya ini terjadi di teman-teman, misalkan yang yang apa, yang baru lulus atau baru belajar, biasa itu sangat tersilaukan dengan algoritma-algoritma yang keren. gitu. Misalkan, oh, saya ingin belajar deep learning, saya ingin belajar NLP, saya ingin belajar computer vision. gitu. Tapi ke depannya pas ditanya, ini mau, mau digunakan untuk apa? Nggak tahu. Padahal <laughs> belum tentu bisnis yang belum tentu problem di bisnis yang ingin kita solve itu harus menggunakan semua algoritma itu gitu bahkan seringkali yang kita kita bisa solve problem dengan algoritma-algoritma yang lebih yang lebih klasik gitu misalkan cukup dengan logistik regression gitu contoh ya itu saya bukan oversimplify tapi kalau teman-teman mungkin ada yang pernah belajar tentang financial industry atau itu nah salah satu regulasi di situ adalah kita pinggir, kita nggak pingin bikin model yang black box kita ingin bikin model yang sangat interpretable, which is logistic regression gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang uh, ya, yeah. jadi hal-hal seperti yang yang kita harus mengerti dulu sebelum kita masuk ke dalam sudah eh, sebelum kita masuk ke dalam bidangnya apa sih yang mau kita solve gitu. Eh, kedua terus data understanding. Nah, kita juga tentu dong kita harus mengerti dengan datanya. Kita nggak pingin cuma kita langsung collect data ya, langsung cemplungin semua ke dalam model machine learning. Ya, kita harus mengerti dulu data gimana, distribusi seperti apa, proses seperti apa yang harus kita lakukan terhadap data yang demikian. Nah, kalau misalnya distribusinya kayak gini, kayak harus kita apain sih? Kalau misalnya data ada yang missing, harus kita apain gitu loh. Nah, ini juga nih. Nah, dan ini kita harus butuh banyak juga, ngerti treatment untuk masing-masing data tersebut, gitu. Nah, ini juga kalau misalkan, mungkin kalau teman-teman kayak sering baca atau baca atau nonton-nonton course -nonton gitu. Kemudian kayak sering kali ya eh, kalau missing data isi saja dengan median atau isi saja dengan average atau dengan min gitu. Nah itu biasa uh, nggak selalu sepenuhnya benar gitu. Makanya untuk ada aja data harus diisi dengan interpolasi, ada kalanya data harus diisi dengan median dan seterusnya. Dan itu semua harus kita berpahami, pahami ini data apa sih? Ini data apa? Kita datanya untuk apa dan dan seterusnya gitu. Jadi uh, prosesnya sebenarnya juga cukup panjang di sini. Dan data preparation jelas ini uh, biasanya data scientist itu kita banyak kerja bareng ini kerja bareng data engineer ya yeah. jadi misalkan data scientist saya sebagai data scientist saya butuh data transaksi goreng nah tim data engineer oke okay, uh, data seperti apa nih yang lo butuhin nah lo butuh data a b c d e oke okay, nah ini data engineer ikut bantu mempersiapkan oke okay, ini berarti saya harus mempersiapkan datanya seperti ini saya harus bikin pipeline datanya seperti ini nah oke okay. nah, saya tinggal saya tinggal pakai nah baru saya prepare datanya saya uh, saya olah kalau ada yang transformasi dan seterusnya. Terakhir buat bikin modeling. Nah, ini eh, enggak, enggak terakhir, sorry. eh uh, ketiga terakhir. <laughs> Jadi kita bikin modeling. Modeling ini sebenarnya proses yang paling singkat dari proses data science. Yang, yang sering kali ya. Paling cuma 10% model persen waktu itu adalah untuk no modeling. Sisanya itu ya di luar modeling gitu. Bahkan ada kalanya kita 70% mengerti tentang bisnisnya. Ada kalanya 50% kita habis di deployment gitu. Tergantung kalau kompleksitasnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita udah bikin model, nah tentu kita harus mengevaluasi evaluasi kan? Evaluasi kita melakukan A/B testing. Nah, oleh karena itu sangat penting sih juga seorang data scientist harus ngerti yang namanya statistical design experiment gitu. Kita nggak, uh, saya agak segan menyebut seorang data scientist kalau dia nggak ngerti tentang design experiment dia nggak ngerti tentang p-value, nah, itu sangat bahaya. <laughs> dia nggak bisa bikin desain eksperimen, dia nggak bisa ngerti tentang gimana cara kita bisa menarik bikin eksperimen A/B testing yang bagus, gimana cara kita bisa menarik populasi yang bagus, eh sampel yang bagus dari populasi, gimana cara kita bisa menentukan variabel mana yang ini, gimana cara uh, hipotesis yang nol seperti apa, alternatif hipotesis seperti apa, nah, nah itu sangat penting di area evaluation ini, karena kalau misalnya kita tidak bisa mengetes itu semua, ya kita nggak bisa dengan yakin mengatakan bahwa model kita bagus gitu ya moga-moga ini Pak uh, Pak ya. Jadi ini uh, yang uh, saya kadang-kadang saya suka suka sedih kalau misalnya melihat ketika saya ngelihat ada kandidat dia lulusan dari bootcamp ABC gitu bootcamp ABC ketika kita tes tentang gini bahkan belum tentu dia ngerti p value <laughs> gitu terus ya, saya tanya nih bootcampnya yang belajar apa belajar pakai algoritma ini ini import import ini import ini import itu gitu tapi dia nggak 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 ngerti tentang uh, reasoning behind Kenapa sih kita harus melakukan ini? Kenapa kita harus melakukan itu? Nah, itu sangat-sangat uh, bahaya sih gitu. Jadi ya, yeah. jadi area-area ini uh, cukup penting buat mengerti kayak semacam statistical eksperimen seperti itu. Nah, uh, ini saya, saya yakin teman-teman matematika pasti lebih paham statistiknya. Ya, gitu, gitu sih. <tuh> nah, baru terakhir deployment. Deployment ini kadang sesusah gampang ya. <gampang>, gampang. Kalau misalkan yang kita, yang model yang kita buat adalah model yang tidak terlalu ribet. Katakanlah saya butuh bikin model yang cukup diminta sesekali oleh tim bisnis. eh, bikin report dong, seminggu si sekali. Oh, yaudah seminggu sekali. Gampang, ya. Gak perlu saya deploy yang susah-susah. Nah, cerita akan berbeda kalau misalkan saja kita diminta buat sebuah model yang bisa memberikan hasil dalam hitungan mili detik, mili Katakanlah kayak misalkan kode di, di, Gojek kita ada sistem allocation. Nah, itu kalau misalkan teman-teman kalau pesan GoFood, pesan GoFood. Nah, itu ada algoritma mesin learning di belakangnya untuk menentukan driver mana yang akan mengambil orderan. Dari sampai teman-teman pesan klik GoFood sampai driver dapat orderan, itu ada algoritma mesin learning di belakangnya yang hitungnya dalam hitungan milidetik untuk menentukan driver mana yang akan mengambil gitu. Dan nah, itu prosesnya akan sangat, -sangat panjang. Itu deployment-nya sangat sangat rumit, sangat kompleks. Nah, itu kayaknya bisa makan waktu bulanan untuk mendeploy hal seperti itu sekali lagi itu beda dengan hasilnya kalau misalkan kita ingin mendeploy mesin learning yang butuhnya kayak cuma cukup seminggu sekali atau sebulan, sebulan sekali kayak gitu ya jadi kurang lebih kayak gitu proses ini sekali lagi bukan ini ya bukan apa sih kalau di ilmu software engineering itu kan ada istilah waterfall waterfall itu jadi skala salah satu step ke step berikutnya nggak bisa balik ke step sebelumnya nggak ini nggak gitu kita lebih ke kayak ini sekuensial, jadi um, iteration gitu jadi ada kali kalau misalkan teman-teman udah evaluasi ternyata kita kita harus kembali ke understanding business understanding deh. Nah itu sangat-sangat tidak apa-apa. Gitu. gitu sih. Ya. Yeah. Uh, maaf sebelumnya panitia saya punya waktu sampai jam berapa ya? Biar saya bisa ini sisikan waktu untuk demonstrasi juga. Sampai 10.23, Pak. 10.23. Oh, berarti uh, jam 10 lewat 5 lah ya. Kita mulai ini jam 10. 5 kita mulai programmingnya atau 10.10. 10. oke okay. ya yeah. salah <laughs> nah yang pertama kita mesti ngerti sebagai data scientist kita mesti ngerti dulu nih kita butuhnya analitik seperti apa kalau dari segi kompleksitas ya tipe analitik ada tiga ya deskriptif prediktif dan preskriptif deskriptif itu berdasarkan menggambarkan apa sih yang terjadi oke okay. jadi kayak cukup memperlihatkan tabel kita eh, merkkan histogram chart kita bikin dashboard. Nah, itu deskriptif. Yang kedua adalah prediktif di mana kita memberikan prediksi masa depan dengan data yang ada saat ini. Nah, katakanlah sekarang uh, kita prediksi curah hujan misalkan. Kita ingin predict Gojek, kita ingin memprediksi daerah mana sih yang bakal ramai dengan orderan GoFood 30 menit ke depan. Nah, itu salah satu contohnya. Kita belajar dari data bisa data 24 jam yang lalu, bisa data dengan minggu yang lalu dan seterusnya gitu. Kalau berapa ya di ekonomi gitu prescriptive ini biasanya levelnya paling kompleks hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang datanya sudah sangat masif dengan user base yang sangat masif atau produk yang masif juga. Jadi katakanlah kita ingin bikin recommendation system untuk uh, makanan. Nah kalau di, kalau di Gojek kita menggunakan kita aplikasi ini di GoFood gitu, misalkan atau kalau rekomendasi seperti Netflix gitu, jadi ingin mem, uh, bikin rekomendasi tentang film ya kan? atau di Amazon, website yang Amazon itu ada prediksi tentang buku-buku yang ingin kita browsing gitu misalkan. Nah, jadi gitu. Ini hanya bisa di bisa dilakukan oleh perusahaan yang datanya sudah sangat masif. Jadi kalau teman-teman ini sekedar sekedar informasi menarik, Netflix itu bahkan dia untuk setiap masing-masing film itu enggak salah sudah 80 kategori kalau enggak salah. Ya. Saya enggak lupa. Nah, jadi katakan ada film action, itu dibagi lagi ini action ini dengan action uh, cerita seperti apa? Apakah superhero -nya wanita? Apakah superhero nya laki-laki? Apakah ini punya masa lalu yang kelam? Apakah ini masa lalu yang ini? Nah, jadi beberapa sampai kategori bisa detail itu buat bikin perspektif sistem ini. Ya, <laughs> ya, yeah, yeah. sekedar fun fact. Oke, okay. nah, jadi ini ya kalau operating principle di Gojek sebenarnya kurang itu seperti ini. Kita apply nota akademik kita ingin bisa memberikan impact yang besar. Kita bukan bertujuan untuk bikin research paper. Ya. Yeah. Saya tahu mungkin uh, ada beberapa perusahaan yang data scientist-nya itu diharuskan untuk membuat paper. Saya nggak, uh, saya pingin kamu bikin paper. Saya pingin kamu bisa bikin model yang ini soft problem kompleks. Kalau di Gojek kita, yang penting kita bikin impact. Nah, maka ini karena itu saya lebih sejalan dengan definisi data science yang diungkapkan oleh si Jonathan Mata tadi data harus adalah impact, harus bikin bikin impact per perusahaan. Oke. Okay. Yang kedua, integrate dengan product engineering. Nah, terus yang ketiga scalable. Jadi, kita harus selalu bisa bikin integrate dengan uh, engineering ya. Karena karena Gojek kan kita uji kita harus diaplikasikan ke aplikasi kita kan gitu. Oleh karena itu di Gojek sangat penting untuk data scientist itu bahasa utama adalah Python, bukan R. Nah, karena kalau kalau untuk R itu biasanya digunakan oleh para statistician yang untuk research gitu, untuk research jarang kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang heavy di engineering seperti gojek menggunakan R, gitu sih. jadi kalau biasanya banyak pertanyaan ke saya kak mending saya belajar Python atau R, nah biasanya saya sangat merekomendasikan Python, udah nggak usah pusing, gitu. Data foundation ini juga salah satu hal yang sangat penting sebelum kita memulai project data science kita harus bisa membuat data foundation yang kuat, gitu. Jadi kalau misalnya data yang ada banyak itu uh, gimana sih? Bisa mungkin kita tuh harus sentralisasikan data di satu tempat. Kalau di Gojek kita menggunakan Google Google ini, Google uh, cloud, Google Cloud Platform. Nah, dari situ kita bisa membuat berbagai macam uh, berbagai macam untuk reporting, archive, foto monitoring, security dan, uh, dari single source of truth gitu. Jadi kalau misalkan uh, di perusahaan yang kadang departemen satu punya file Excel disimpan oleh disimpan oleh ini disimpan oleh si A. Oh, departemen 2 punya punya data yang berbeda lagi, disimpan oleh ka yang lain lagi. Nah, itu belum tersentralisasi, bahaya tuh. <laughs> Jadi, sebelum kita memulai project data science, sangat penting untuk kita data itu single source of truth gitu loh. Enggak boleh departemen A punya data yang beda dengan data, departemen B gitu. Nah, uh, ya, yeah. ini kesannya simpel tapi sangat-sangat penting sebelum kita bisa melakukan apapun yang terkait dengan data science. Gitu sih ya gitu oke itu 11 menit lagi use case nah ini contoh data project data science paling pertama sudah saya ceritakan tadi sorry yang pertama kita adalah project allocation system yaitu uh, kita sebut namanya Jaeger nah keren kan apa ya <laughs> uh, intinya bagaimana cara kita bisa memilih driver yang tepat nih ini kalau saya ambil contoh ini ada gokar ini ada, ada customer pilih gokar yang mana yang dipilih Nah, ternyata belum tentu yang paling dekat jaraknya itu yang terpilih. ini yani misalnya Abu Abu ini paling dekat, tapi dia ETA-nya tinggi. Dia harus uh, muter, harus muter balik, dan seterusnya. Yang biru dia uh, lagi on trip, terus ini ternyata dia punya home area yang berbeda. game misalkan drivernya ke arah Bekasi, si orang ini customer pinginnya ke arah Tangerang. Kan beda. Jadi bisa kemungkinan untuk di-cancel. Akhirnya dipilih dari hijau ini. Yang, yang, sebenarnya kalau di map kelihatannya paling jauh. Ini semua kita menggunakan proses menggunakan machine learning. memang ada ada data science belakang ini. Jadi kalau dari matematik sebenarnya ini yang paling krusial adalah price of op, price optimization, price optimization dan classification gitu. Jadi kita bikin ranking, terus kita eh, kita bikin classification. Mana nih orang yang paling besar likelihoodnya untuk solve uh, problem, orderan ini? Terus kita urutin, kita urutin. Nah, di ranking yang, yang paling atas itu yang terpilih. Kayak gitu kurang lebih. Dan sebenarnya juga itu salah satu contoh paling simpel ya. Dan sebenarnya struktur di belakang itu sebenarnya arsitekturnya jauh lebih ribet lagi. Nah, jadi eh kalau teman-teman tertarik, ini sudah saya sertakan link di belakangnya. Jadi sebenarnya Jaeger ini ter, eh, terdiri atas beberapa model machine learning. Model yang pertama ini ter, sekali lagi tergantung dari objek ini, objek bisnisnya, objektif bisnisnya. Ada objektif bisnis yang kita ingin fokus ke naikin transaksi. Saya ingin ordernya komplit 100 Oke, okay. itu model satu. Model kedua, saya ingin uh, driver itu lebih meminimalisir cancel. Saya nggak pengin uh, meminimalisir cancel gitu. Jadi meminimalisir cancel dengan artian uh, mungkin enggak apa-apa, mungkin enggak harus driver yang skornya 99 persen, mungkin 80 persen cukup. Yang penting dia enggak cancel. Nah, gitu. Eh, uh, ya maaf ini ada yang coret-coret. Jadi, oh, bisa dilanjut lagi aja Pak nanti teman-teman panitia uh, yang itu nih. oke oke ya jadi gitu ada ada model jadi masing-masing objektif bisnisnya ya. dan uh, jadi ada model yang bisa meminimalisir cancel naikin transaksi atau model yang ah di kota ini GoFood-nya kurang nih oke okay, kita naikin kita fokuskan ke gofood misalkan gitu yang orderan gofood kita berikan ke driver-driver terbaik gitu contoh contohnya lagi nah jadi ini banyak banget fokus sekali lagi kita data science kita ingin membantu memberikan impact ke bisnis kan kita nggak bisa semata-mata hanya fokus ke akurasi model kita tapi kita tidak mempertimbangkan bisnis problem yang ada gitu karena di Indonesia ini kan luas ya masing-masing kota itu punya problemnya beda-beda jadi problem di Jakarta yang macetnya yang suka macet itu beda dengan problem di kota-kota di Sumatera misalkan yang yang tidak semacet Jakarta gitu itu 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 udah itu, 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 itu udah udah beda banget kira. jadi kita harus bikin model yang beda nggak ada nggak ada namanya berdasarkan sebenarnya satu satu untuk semuanya itu nggak ada kalau kita jalan di Jakarta belum tentu jalan di Medan misalkan kalau jalan di Bandung belum tentu jalan di Sulawesi nah. itu contohnya karena itu ini modelnya banyak sebenarnya sangat banyak di belakangnya gitu sih sekali lagi ini kita harus ngerti ngerti dulu bisnisnya seperti apa problemnya mau kita solve gitu sih eh uh, ya ya ini fitur-fiturnya Uh, customer driver location dan macam-macam lah. <laughs> uh, Oke, okay. uh, ini problem berikutnya nih saya kayak cepet aja. Um, jadi ini problem untuk kita pertama kali dulu tuh Gojek itu kan belum ada ini ya. Ketika pesan orang tuh kayak masih harus nelpon driver dulu. Mas saya di bawah, saya di depan air mancur nih. Nah, mas saya di depan tahu bulat gerobak tahu bulat terus kan pas gerobak tahu bulatnya pergi gue udah bingung mas <laughs> nah jadi uh, jadi kita bikin gimana sih sistem rekomendasi yang pinter gitu like. sistem rekomendasi untuk menentukan point of interest yang bagus kita pakai clustering di sini jadi kalau kita ngelihat titik penjemputan nah ini yang titik-titik ini semua adalah titik penjemputan nah ini kita bikin cluster cluster nya ada lima nih beda warna masing-masing warna ini kita lihat kita lihat chat historicalnya Oh ini kata-kata paling muncul ternyata depan air mancur. Oh yaudah depan air mancur kita taruh. Nah Lalu sini ada depan BCA. Oh iya, depan BCA ini kita taruh dan seterusnya. Dari situ kita kita pakai clustering dipadukan dengan uh, NLP. Dari situ kita uh, bisa menentukan mana sih uh, yang bisa dijadikan point of interest itu sih. Hasil ini cukup sangat sangat signifikan. Waktu itu kita bisa mengurangi jumlah driver customer harus telepon setiap saat itu sangat sangat drastis berkurangnya. Ya tes kita survei juga driver juga senang karena tidak harus buang pulsa untuk menelpon customer dulu, jadi <laughs> yeah, itu salah satu impact yang kita tuju juga kan. Uh, jadi mengurangi friction antara driver dan customer, nggak usah keluar pulsa buat telepon mereka juga bisa langsung menentukan POI dengan cepat dan tepat gitu sih. Uh, ini salah satu project data visualization oh, yang saya skip aja. <laughs> gitu. Nah, ini juga nih yang menarik nih. Jadi GoFood Similarity, kita memberikan rekomendasi GoFood sebelum kita memberikan rekomendasi, kita mesti ngerti dulu. Ini makanan, makanan apa sih? Kita mesti ngerti dulu makanannya. Apakah ini makanan pedas? Apakah ini makanan ringan? Apakah ini makanan manis? Makan besar? Atau gimana? itu? Nah ini kita bikin, kita semua menggunakan image classification. Kita ada gambar image tuh. Nah, sebenarnya bisa aja kalau misalnya kita memberikan masing-masing menu ini manusia, kita kita kasih definisi sendiri ya. Tapi bayangkan kalau seandainya makannya itu ada ratusan juta. Kita ada ratusan juta menu GoFood <gih> di, di, aplikasi dan sangat nggak mungkin buat manusia ngasih ini satu-satu kan. -satu, ini kayaknya makanan manis deh itu. Itu ratusan juta butuh berapa tahun untuk eh uh, successfully ngetek semuanya gitu. Karena itu kita pakai image classification. Kita image classification, kita cukup ngetrain model dari ribuan makanan GoFood untuk memberikan label ke ratusan juta makanan lainnya. Kayak gitu contohnya. Nah, dari hasil itu kita kita tahu nih, oh kita bisa bikin semacam skor gini. Ini skor kemanisan untuk makanan ayam geprek ternyata 0,12. Untuk makanan pedas dia 0,9. Oh gede nih ya. Dan seterusnya. Martabak manis, roti bakar, sweetnya tinggi, snack foodnya tinggi, spicy-nya kecil ya kan. Nah ini kalau misalnya kita bikin cluster, kita kita petakan ke dalam tiga dimensi. Nah itu kurang lebih seperti ini nih hasil yang di kanan. Ini makanan manis nih yang hijau nih misalkan itu. Ini daerah daerah ini doang nih makanan manis. Ini yang 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 pink ini daerah makanan pedas. Nah kita bisa bikin semacam cluster seperti ini. Hasilnya kalau misalnya kita kita tahu si customer ini suka daerah makanan hijau, kita bisa melakukan semacam cross sell gitu. Oke kalau ini customer ini suka martabak, mungkin next-nya kita bisa rekomendasikan makanan roti bakar. Gitu. Jadi kita bisa bantu, kita bisa ngebantu merchant lain, kita bisa ngebantu cross selling gitu, meningkatkan bisnis juga. Gitu salah satunya. Uh, ini rekomendasi makanan. Ini ada dua orang punya preferensi yang berbeda. Waktu di awal mereka punya tampilan makanannya sama, tapi setelah berapa saat kita ngerti mereka mau seperti apa. Nah, oleh karena itu yang si preferensi dia dinaikin. Yang si cewek ini lebih suka burger, makanya burgernya naik. Yang si cowok ini dia sukanya mie. Berarti ya udah uh, mie yang dinaikin. Ya, gitu sih. Nah, ini anomaly detection nih. Um, Anomaly detection ini salah satu problem yang secara personalis sebenarnya dihandle oleh tim saya. Nah, jadi kurang lebih dua tahun terakhir proyek saya banyak terkait dengan fraud detection dan ini untuk uh, salah satu problem itu adalah kita ingin bikin anomaly detection kan. Jadi mana sih yang orang kita harus mengenali mana sih orang yang anomali ya gitu. Katakanlah di Jakarta orang rata-rata misalkan bisa beli GoFood sehari sekali lah rata-rata paling beli GoFood sehari sekali atau dua kali. Apa iya ada customer yang beli GoFood sehari itu sampai 10 kali. Nah, anomali nih gitu. itu yang mesti kita lihat, -lihat lagi. Ini customer beneran nggak nih gitu loh. <laughs> Apa jajan ada sesuatu. Nah. Atau begitu juga karena dari sisi driver. Driver biasanya orang rata-rata bisa selesaikan mungkin 20 orderan gitu. 20 orderan sehari. Tiba-tiba ada satu driver yang bisa selesaikan 50 orderan dalam satu hari. Nah, ini manusia gak nih gitu kapan di istirahat ya <laughs> itu kan itu jadi hal-hal kayak gini yang yang kita mesti lihat-lihat nih anomali nih jadi eh uh, seberapa mungkin sih seseorang itu melakukan hal tersebut gitu loh jadi kalau misalkan kita ngelihat populasi dari dari kedua fitur tadi seperti ini nah ini kalau misalnya kita ngelihat dari distribusi ini ya PDF-nya probability distribution function-nya kayak gini nah kita lihat dot produknya kayak gimana Rata dot produknya kayak gini nah kalau yang, orin, kalau yang kalau yang merah ini berarti dia normal biasanya. Dia paling normal merah. Makin gelap, makin gelap, ini yang makin anomali nih. Nah, kayak di daerah sini kayaknya mesti kita cek nih, mesti kita perhatiin. Ini orang-orang yang agak aneh nih gitu. Nah, nah itu. Tapi anomali anomal itu nggak selalu ini, nggak ya? selalu nggak selalu fraud. Kadang juga ada saya, saya itu saya salut banyak juga orang yang bekerja keras, kadang sangat lebih melampaui manusia biasa sampai sampai kita nggak sampai sampai dia anomali tapi sebenarnya dia seorang yang sangat kerja keras ya <laughs> Ya kalau saya ceritakan ada driver bisa 50 orang dalam sehari itu manusia manusia beneran dia bawa bekerja sangat keras <laughs> untuk keluarga dia gitu sih ya sebenarnya banyak lagi contoh kasusnya tapi uh, bisa di sini kalau teman-teman ingin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut itu sih ya uh, sebenarnya ada satu kasus yang saya bisa ingin deep down Uh, mungkin 3 menit ya 3 menit terus kita masuk ke programming. Oke, okay, balik lagi ke sini. Nah, ini saya mau cerita lebih detail deh, salah satu contohnya. Understand the real problem. Nah. Ya, nah, kali Ini saya nggak tahu sebenarnya di perusahaan itu gimana ya. Tapi kalau di Gojek sendiri data science itu semua berawal dari understanding the problem. Ini salah satu uh, buku yang yang saya suka gimana cara kita bisa membreakdown kita bisa problem solving dengan lebih baik. Jadi ilmu problem solving itu saya baik belajar dari teman-teman yang biasanya ex konsultan kayak seperti ex McKinsey atau ex BCG gitu. nah mereka dari mereka saya belajar banyak kalau problem itu pertama harus kita mengerti dulu problem mana sih yang valuable untuk kita solve. Jadi kita breakdown dulu problem seperti apa, kita breakdown kecil-kecil. Ini misalkan problem ini impactful ke apa? jumlah cancellation customer. Nah, sorry, problem, cancellation customer. Kenapa? Kita breakdown lagi. Misalkan karena driver biasanya kejauhan pick Isu kedua biasanya karena apa ya? Karena macet lah, nggak tahu. Atau ya dan seterusnya gitu. Jadi maksudnya kita breakdown lagi. Kenapa driver pick kejauhan? Oh, karena ya karena eh karena ya gitu <gifat> jadi kita kita beri kecil 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 nah dari habis kita background ini kita jadi terus kita urutin nih marsi kira kira yang yang paling uh, paling besar impact-nya untuk mensolve problem ini jadi dari situ dulu kita semua harus mulai dari understand the problem dulu jadi bukan bukan kita mulai dari kita pengen urgent mesin lari model yang keren Enggak nggak kayak gitu kita mulai semua dari dari sini dulu understand the problem problemnya apa dulu kita gimana solve -nya? Uh, baru kita bisa masuk ke ke ya statistik, mesin learning dan, dan seterusnya. Tapi ini proses yang paling krusial, gitu sih. Jangan terburu-buru langsung langsung buka Jupiter notebook, langsung buka import dan seterusnya gitu, tanpa ngerti problem seperti apa dulu, gitu. Ya, yeah. dan ini sih yang paling penting kita bagaimana kita bisa menerjemahkan bisnis matrix ke data science matrix. Kalau kita ingin meningkatkan revenue, oke, okay, berarti kita harus bikin model dengan precision kayak gimana nih? apa sih cost-nya cost dengan presisi tinggi, apa sih cost-nya kalau kita punya false positif itu harus benar di digali. Kalau kita punya false positif uh, sekiri, katakanlah kita precision precision kita uh, 90%, berarti false discovery kita 10%. Nah, 10% ini impact-nya apa cost-nya? Gitu. Cost-nya apakah berarti kita bisa merugikan berapa, tapi benefit-nya gimana? Nah, itu harus di harus, di harus dipikir-pikir. Gitu. Dan seterusnya. Oke, okay. Ini saya uh, saya lupa ini saya quote dari mana ya. Biasanya pekerjaan itu apa sih? 80% 80% performance itu dicapai oleh 20% effort. Gitu. Jadi uh, kalau kita ingin mencapai model performance tertentu sampai 80%, itu effortnya uh, cukup 20% effort tertinggi kita. Tapi kalau misalkan modelnya udah 80%, teman-teman mau naikin dari 80 ke 90, itu effortnya akan jauh lebih berat daripada kita bikin 0 ke 80. nggak? Nah, dari, dari situlah bermain namanya ini, time constraint. Gitu. Mungkin teman-teman nggak -teman perlu bikin model yang dengan akurasi 99%, karena itu akan makan waktu bulanan, bahkan tahunan. Tapi kalau, kalau misalkan bisnis sudah sudah bisa solve dengan model dengan performance 85%, yaudah kenapa enggak gitu loh. Jadi ini ini disinilah kita nggak perlu mikirin uh, Project manajemen juga gitu. Kita nggak pingin kita berbulan-bulan cuma ngulik ngulik model-metode yang gitu itu terus gitu. Karena kita belum sampai sembilan puluh sembilan persen. Nah, kenapa masih puluh sembilan Karena 85% puluh persen aja udah solve gitu problemnya, ya nggak. Nah, nah itu yang yang harus terus dilihat. Eh, ya. Nih countermeasure matrix. Eh, ya kita lihat mana sih yang valuable buat di solve kurang lebih gitu sih. Uh, um, ya. Yeah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini ada beberapa ada problem, terus kita melihat beberapa root cause Nah, di sini kita melihat nih countermeasure seperti apa, action-nya apa. Nah, masing-masing kita bisa lihat visibility-nya, effectiveness-nya berapa gitu. Ini visible-nya, oh ini kalau nilai skornya satu, ini sangat sangat ekspensif dan sangat susah untuk diimplement, misalkan gitu. Yang lima itu berarti sangat sangat mudah untuk diimplement kalau sudah ini yang satu sangat yang sangat tidak efektif yang kelima ini sangat impactful gitu ya dan di sini kita bisa bikin skor mana yang harus kita prioritaskan gitu sih jadi itu kurang lebih ya uh, tapi yang jelas uh, oh ya waktu kita cukup 8 menit lagi ya ini harusnya kita masuk ke program. enggak apa-apa, Sampai 10.30. Oke. Okay. Nah, jadi, nah, sebagai data scientist, kita buat ngerti problem itu karena kita sering kali, kita sering kali, bukan sering kali ya, bahkan selalu, <laughs> selalu nggak bisa kalau kita cuma duduk di depan monitor ngeliatin ngeliatin angka, gitu. Jadi kita nggak bisa duduk di depan layar kaca doang buat buat ngeliatin angka terus tahu problemnya gimana nggak. Di balik angka itu pasti ada ya, kalau di Gojek di balik angka itu pasti ada manusia gitu, ya kan, benar kan? <laughs> angka ya angka gitu. Nah, eh, selain di belakang itu kan ada ada problem manusia yang harus kita solve gitu. Jadi salah satu jalannya adalah kita harus ngobrol sama orang. Kalau misalnya saya ingin solve problem para driver, kita saya harus ngobrol dengan para driver. Ada saatnya di mana saya mesti keliling Indonesia buat ngobrol melakukan focus group discussion dengan para driver. Gitu, saya keliling ke Sumatera, saya keliling ke Sulawesi dan seterusnya hanya untuk mengkolek data, mengerti problem mereka seperti apa gitu. Begitu juga misalnya ingin solve problem customer, ya kita bikin FGD atau kita telepon customer ya dan seterusnya. Kalau gitu. Jadi jelas kita nggak bisa cuma duduk di belakang uh, di belakang cuma mandengin angka doang. Jadi data science itu perlu punya komunikasi skill yang bagus juga gitu. Kita nggak kita nggak bisa cuma diam aja ngerjain angka berkutak dengan angka itu nggak bisa. <laughs> itu yang saya salah satu yang saya pelajari sih. Yeah. Ya, nah, jadi gitu. Ini kita problem dulu. Nih kalau kau dari sisi fraud detection siapa sih victimnya gitu? Loh. Sama driver. Gimana cara terjadinya? Nah, apa yang kira-kira membuat mereka melakukan hal ini dan seterusnya? Itu yang perlu kita pelajari. Terus kita lihat juga datanya. Apakah pattern data ini make sense apa enggak gitu loh. Terus kita mesti melihat insight-insight dari lapangan yang kedua nih. Ketanya kita kita pengin solve real problem sini kan gitu. Dan yang ketiga, jangan pernah malas, jangan pernah berhenti untuk baca scientific paper. Karena seringkali problem yang kita solve ini udah ada orang yang mengerjakan hal serupa. Saya sangat yakin eh, pasti ada orang yang sudah pernah mengerjakan hal yang serupa di sini dan kita harus bisa bisa kalau bisa jangan reinvent wheel gitu loh, buang waktu. Jadi jangan juga jangan pernah malas untuk baca scientific paper gitu sih. Tiap minggu itu karena suka ada hal baru gitu kan. Iya. <laughs> Baru kita masuk ke framing ke data science problemnya nih. Nah. nah di sini statistical ini baru berperan. Ini kalau kondisi data seperti apa? Apakah kita bisa solve dengan simple classification problem? Atau harus dengan anomaly detection gitu misalkan. Oh, data ternyata highly imbalanced. Oh, berarti kita nggak bisa pakai classification, kita mesti pakai anomaly detection gitu. Nah. Jadi kayak contohnya ini nih. Ini jumlah fraud dulunya sedikit banget ya nggak nyampe satu persen kan orang non fraudulent nih nah gimana caranya nah kita pakai kita framing dulu nih sampai highly imbalanced? enggak oh berarti kalau bisa pakai classification kalau oh, misalnya highly imbalanced, bisa kita pakai metode kayak oversampling undersampling atau smooth atau seperti apa gitu nah baru kita classification lagi kalau ternyata nggak bisa juga nah baru kita pakai anomaly nah, detection problem lalu kita butuh uh, Human, human expert lagi buat ngetes apakah anomali ini berfoto atau apa enggak kayak gitu. Jadi kita mesti ngerti dulu datanya seperti apa gitu. Properti itu seperti apa? Nah, ya, oke, usahakan buat ngerti datanya. Lakukan banyak, lakukan banyak eksplorasi data analisis ya kan, untuk mengerti distribusi seperti apa, bikin visualisasinya dulu dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ini ya kita mesti ngecek dulu distribusinya. Apakah kita harus mentransform apa enggak gitu. Tergantung algoritma juga. Kalau kalau teman-teman mau menggunakan algoritma kayak logistic regression, ya tentu harus kita harus melakukan transform, ya kan? Kalau misalkan algoritma mungkin ensemble mungkin nggak perlu atau decision tree based gitu. Mungkin kayak nggak perlu ditransform. Kalau datanya missing harus diisi dengan nol atau median atau harus kita interpolasikan kayak gini. Nah, ini kan ini harus ngerti lagi datanya data seperti apa nih lagi yang mesti kita handle gitu. Dan seterusnya ya kita mau lihat outlier. Oh, kita ada ada banyak ada banyak ini ada banyak label mau kita cek outlier masing-masing. Nah, Mending pakai apa? Mungkin pencet pakai box plot. Kita ngerti dulu nih outlier kayak gimana gitu. Terus kita contoh lagi kita correlation matrix. Nah, removing multicollinearity itu pada umumnya cukup penting untuk berapa ya kebanyakan algoritma biasanya sangat penting untuk algoritma yang udah robust pun nggak ada ruginya remove multicollinearity ya karena itu akan sangat memudahkan di proses kedepannya nanti gitu nah ini sekali lagi ya teman-teman juga mesti ngerti jangan tiba-tiba langsung cemplunginnya semuanya gitu loh kan kita banyak banyak juga uh, algoritma yang kalau kalau ada multicollinearity di dalamnya nggak bagus gitu gak jadi nggak bagus hasilnya itu juga yang uh, kita mesti ngerti reasoning di behind di algoritmanya gitu. Jangan tiba-tiba kayak cuma import library langsung pakai tanpa kita perlu uh, mengerti data seperti apa di belakangnya. Ya, oh, gitu sih. Jadi kita feature engineering kita bikin feature yang bagus. Uh, key point dari sini adalah 80% model performance kita ditentukan oleh feature engineering, bukan oleh model itu sendiri. Model juga pengaruh, tapi model parameter tuning mungkin pengaruh, tapi yang akan sangat besar pengaruh itu adalah di feature engineering. Saya bisa jamin itu. Dan terakhir ya, modeling. ML model ini harus baca banyak paper. Jangan coba cuma satu satu macam model untuk satu problem. Cobalah macam-macam. Lalu kita bandingin. Nah, bandingin kayak gini nih. Jadi kot, ini salah satu grafik ROC AUC. jadi saya bandingin pakai gimana pakai atau encoder gimana pakai logis regression gimana pakai sibus gimana dan seterusnya ini kalau saya ambil contoh dari apa dari salah satu, satu research paper kan mereka biasanya gini ya data setnya banyak terus ada algoritmanya per kolom kolom satu kolom dua kolom tiga nih algoritma beda beda terus dibandingin tergantung matriksnya kalau ini matriksnya MSI nah ini mana nih terus dibandingin semua jadi kita tahu algoritma mana nih yang paling bagus untuk problem ini gitu itu sih ya intinya jangan coba cuma satu algoritma gitu. Kita harus bisa nyoba semuanya. Terus uh, ya dan analisis feature importance ya. Eksperimen, nah ini eksperimen sangat penting. eh uh, itu tadi statistical eksperimen desain itu sangat penting. Gimana cara kita bisa bikin A/B testing yang bagus? Pada kondisi seperti apa kita tidak bisa melakukan A/B testing? Uh, gimana cara kita bisa menemukan sampling yang bagus? dan seterusnya. Jadi itu tuh sangat penting untuk uh, yang ngetes model kita seleksi gimana gitu ya. Ya, yeah. dulu saya merasa bahwa semua data scientist kalau ini minimal pasti ngerti 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 kayak p-value gitu. Tapi ya ternyata ketika saya nginterview uh, kandidat ternyata banyak yang ya p value aja ternyata banyak yang belum ngerti gitu. Itu itu saya sedih sih. Jadilah data scientist yang at least ngerti p value ya. Gitu. Itu sangat penting. Dan ya, ini kayak slide terakhir tentang productionization. Jadi ini beberapa technical stack yang saya gunakan ya, yang kita gunakan di Gojek. Jadi ada Airflow. Airflow ini buat menschedule. Jadi kita bikin jadwal mesin model kita lari berapa lama sekali. Mungkin butuh sejam sekali, atau mungkin butuh tiga jam sekali, mungkin butuh tiap hari, dan seterusnya. Kita pakai ini, terus kita pakai docker. Docker itu untuk memudahkan supaya apa yang dikirim oleh data scientist itu bisa jalan dimanapun. Katakanlah saya sekarang pakai komputer saya Linux Ubuntu 20.04. Nah, kalau saya bikin model mesin di sini, hasilnya harus sama persis dengan engineering rekan rekan saya yang engineer yang ngerjakan di laptop Macintosh misalkan gitu atau saya atau rekan engineer lain yang menggunakan di Linux Ubuntu dengan versi lain 19.0 misalkan gitu jadi Docker ini sangat penting uh, sangat penting jadi kalau untuk memastikan bahwa apa yang teman-teman kerjakan itu bisa di-reproducible di platform manapun teman-teman kalau kerja di Windows harus bisa jalan juga di Linux atau di Macintosh gitu itu semua harus hasil sama persis itu gunakanlah Docker. Ya. Jadi kalau ditanya sebagai software ini kau buat uh, engineeringnya apa yang mesti kita pelajari ya selain Python pelajarilah Docker. sangat sangat penting. Ya. Ini saya sangatnya yang ngomong tiga kali sangat 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 penting. gitu. Uh, ini Merlin ini sebenarnya uh, salah satu library yang sudah kita outsourcekan di di open source kan, ya. Ini kita bikin untuk Uh, memudahkan kita untuk mendeploy mesin learning model. Jadi Merlin ini, kalau saya ingin bikin mesin learning model, saya ingin deploy, langsung bikin web service API-nya, yaitu dengan Merlin ini semua bisa dilakukan dengan mudah. Jadi gitu sih. Awalnya butuh seminggu misalkan, dengan Merlin kayak sehari udah langsung jadi. Gitu sih. Fish ini juga salah satu library Gojek yang sudah open, di open source-kan ke global. Uh, ini adalah feature store jadi kalau teman-teman kalau teman-teman ada di ada di perusahaan yang project machine learning banyak nih. Teman-teman bikin satu feature. Ternyata satu feature ini mau digunakan oleh project machine learning yang lain. Nah, teman-teman dari tim machine learning lain ini nggak perlu bikin nggak perlu bikin feature yang sama. Mereka cukup ngambil dari feature yang sudah dibikin sama teman-teman di feature store ini gitu. Itu salah satu manfaat utamanya. Eh, uh, ya ini beberapa yang stack yang kita gunakan di aja. Ya, storytelling data jangan lupa juga saya tidak kalah pentingnya untuk merepresent uh, bercerita tentang data. Ini buku yang sangat saya rekomendasikan, <laughs> Storytelling Data. Test text ya programmingnya ada ini Python dan R seperti saya bilang tadi. Biasanya untuk yang produk dengan heavy, yang heavy di produk engineeringnya gunakanlah Python ya. R itu bagus untuk visualisasi atau untuk research statistician. Tapi mostly gunanya uh, pakai Python. Kode statistik ini dari PyPL dan TIOB statistiknya Python memang paling masih paling teratas ya. kode dari PyPL, kode TIOB, C atau C++. R itu masih sangat kecil jauh dibanding Python. Begitu juga dengan GitHub. Kalau GitHub itu reponya terata Python menduduki peringkat kedua setelah JavaScript. Ya, jadi 16,3 repo yang ada di GitHub itu isinya Python. R ada di peringkat 32 dengan 0,087 persen. Artinya apa? Kalau teman-teman butuh bantuan, teman-teman akan lebih mudah minta bantuan ke orang, nanya ke forum kalau teman-teman menggunakan Python. Karena yang bisa bantu teman-teman bakal banyak banget gitu loh. Kalau teman-teman pakai jar, ya tentu ada yang bisa bantu juga, cuma mungkin nggak, nggak sebanyak kalau teman-teman menggunakan Python. Gitu sih. Jadi oleh karena itu, ya sekali, sekali lagi tergantung, tergantung kebutuhan ya. Saya kayak, kayak saya di Gojek, oh, kita semua pakai Python. Gitu sih. Ya, oke. Okay. Eh, uh, kurang lebih gitu. Ini ada demonstration sedikit. Ini saya sudah bikin. Ya, ini saya bikin Google Colab. Teman-teman silakan coba main-main di sini. Tapi sebelum digunakan teman-teman uh, bisa setelah buka link-nya. sorry. Jadi ya. Nah, Harusnya saya lebih jelas ya. <tuh> Uh, iya, ya, teman-teman bisa juga sambil sambil ngikutin ini uh, di linknya. Ini coba saya copas Saya copas, saya taruh di chat ya. Sorry. Hmm. Everyone. Oke ya, jadi teman-teman bisa buka, coba buka Google Colab ini. Tapi sebelum teman-teman bisa ngedit, teman-teman harus ngopi dulu ke Google Drive masing-masing ya, gitu. Nah, eh uh, ya, ini sebenarnya modul lama saya bikin tahun 2018. <laughs> uh, Mudah-mudahan masih, ya masih relevan. Jadi ini saya ambil dari buku ini Python for Data Analysis. O'Reilly, Wes McKinney. Buku ini juga sangat bagus buat teman-teman belajar tentang data analisis di awal-awal. Uh, Oke, okay. kita mulai aja ya. Di sini kita ingin coba menggunakan data tentang Pima Indian Diabetes Dataset. Saya ingin coba mengerti data seperti apa, data IDA seperti apa yang bisa kita lakukan, dan kita bikin contoh klasifikasi model di sini ya. Tapi sekali lagi ini sangat-sangat sederhana gitu. Proses data science sebenarnya jauh lebih kompleks sebenarnya daripada satu notebook ini gitu. <tabih> Tapi ini ya untuk sekedar gambaran awal. Nah, Google Colab ini memang agak unik untuk upload filenya ya. Jadi di sini teman-teman ada ada CSV file ya. CSV file ini saya copy juga deh, sorry. di SV nya ini sudah aku Jadi silakan download CSV file-nya lalu diupload ke uh, Google Drive teman-teman. Nanti teman ini, teman-teman eh teman-teman bisa lihat di sini. Misalkan uh, Nah, jadi setelah dia upload Ya. Oke. Okay. Sorry, saya mesti lock. In lagi di sini. Nah, ini copy sini ya. Kita pakai authorization copy di sini. Oke, okay, mounted. Nah, jadi sekarang saya bisa udah bisa menyambungkan Google Drive saya ke Google Collab ini gitu ya. Nah, ini Drive. Nah, ini teman-teman di sini biasanya Google Drive ini nah. Ini saya taruh di sini di indendiabetes.csv. Nah, di sini tinggal path-nya ditaruh. Teman-teman copy, copy path-nya apa? Klik. Nah, lalu udah copy sini. Lalu sisanya tinggal read CSV gitu. Oke. Okay. Nah, oke, okay. kita lihat dulu nih basic data analisis. Informasi seperti apakah yang ada di sini? Nih, kolomnya ada ini, ada plasma glukosa, desaltik dan seterusnya ya. Di sini kita melihat uh, head 5 baris pertamanya seperti apa? Ternyata semuanya di sini float ya. Um, labelnya adalah kelas 1. Kelas 1 berarti diabetes, 0 berarti enggak gitu. Terus multivariate adalah float. Nah, kolomnya ada apa aja? Nah, sini kita pisahin feature dan table, eh, feature dan label ya. Biasanya feature itu umumnya x x besar, x kapital, label itu adalah y. Jadi kalau teman-teman kadang mungkin pernah belajar di baca paper atau course-course eh, gitu, biasanya x itu matriks, matriks ya feature. Ya kita drop class-nya di sini lalu y-nya adalah kelas nah, kita lihat di sini kan. Ini semua feature yang yang bisa kita gunakan di uh, untuk mesin gitu. Ya, jadi untuk singkat aja kita bisa melakukan beberapa visualisasi ini. Contoh salah satu contohnya sih saya ingin tahu banyakkah ini label-label yang kita punya. Oh, ternyata perbandingan antara diabetes dengan yang enggak diabetes ternyata cukup ini ya nggak nggak perfectly balanced tapi cukup oke okay lah buat kita bikin classification, ya Jadi kita bikin describe, kita describe, oke, okay, kira-kira saya statistik masing-masing feature kayak gimana nih, mean kayak gimana, standar deviasi gimana dan seterusnya. Ini bisa kita lihat. Nah kita feature selection nih. Lalu kita lihat, nih kita bisa nggak sih kita dengan violin plot yang berderet ini kita bisa tahu nggak kira-kira mana sih distribusi yang kira-kira menggambarkan perbedaan. Kalau kita ngelihat yang paling kiri nih, number of times pregnant, ternyata yang diabetes lebih landai ya, lebih lebih seimbang daripada yang nggak diabetes. Ada yang kayak agak signifikan nih kayaknya, yang plasma glukosa. Nah, glukosa plasma kayaknya ternyata yang orang diabetes uh, distribusinya lebih ini nih, lebih banyak ke atas, ya kan? Gitu. Di sini kita bisa lihat feature-feature apa sih kira-kira yang memisahkan antara label 0 dan label 0 gitu. Ini namanya violin plot deh, bentuknya kayak violin. <laughs> ini udah saya sertakan nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri sih. Uh, ya. Yeah. Di sini jadi saya mungkin cepat aja. Di sini kita bisa bikin ini eh uh, uh, <coughs> sorry. Korelasi seperti apa? Linear seperti apa? Linear seperti apa? Gitu. Nah, ini juga kalau kita bikin apa berdasarkan feature, kira-kira mana nih penggolongan penggolongan data ya? Data ini kelihatan nih, oh, uh, buat buat feature apa nih? Serum insulin uh, per mililiter ternyata bentuk datanya yang orangnya ini bisnis yang yang diabetes, yang diabetes lebih banyak di atas. Ada record outlier ya gitu, misalkan. Ini kayaknya lebih ya. Yeah yang diabetes kayak lebih lebih banyak e, value nya lebih tinggi ya lebih ke atas dan seterusnya jadi kita di sini kita bisa lebih memahami apa apa aja sih yang kita punya di data gitu loh ini kita bikin heat map ya di sini kita bisa remove collinearity biasanya kalau ada feature yang collinearity di atas 0,8 atau 0,9 ya terserah itu bisa di remove tapi di sini kayaknya nggak ada ya ya ini data setnya juga udah bagus sih data setnya. <laughs> Kalau di dunia kayak itu biasanya suka ada yang ini kan, suka ada yang apa? correlated. dominated. Oh, oke, okay, siap. <laughs> ya, satu lagi. Ya, klasifikasi uh, ini saya cepat aja pakai contoh. Ya, ini saya pakai cara curang SG Boost. <laughs> kita bikin X, kita ada Y di sini, labelnya apa? Kita bikin train test split. Nah, ini sebenarnya paling sederhana dan sebenarnya tidak seharusnya seperti ini ya. Kita untuk validasi itu harus pakai cross validation, misalkan gitu, dan dan seterusnya. Jadi nggak sesederhana train test seperti ini, tapi ini saya gunakan hanya untuk contoh aja. Oke, okay, kita bikin model Nah, kita fit trainnya seperti apa, trend data trainingnya, dan kita bikin testingnya seperti apa. Oh, kita bisa achieve error 0,81. Nah, oke okay ya, terus kita bikin ini ada, plot ini deh, plot error curve yang gimana ya gini ya untuk pertama mungkin cukup bagus tapi ini masih jauh dari kita bisa bikin konklusi apa apa ya karena banyak step yang saya lewatin sebenarnya <laughs> kita harus bikin course validation kita bisa bikin feature selection dulu dan seterusnya ya tapi kalau lebih seperti itu sih kalau untuk programmingnya ya sekali lagi program ini hanya tools jadi sekali lagi kalau yang saya tekankan teman-teman kalau bisa lebih banyak spend waktu di bisa understandingnya data understandingnya seperti apa Uh, iya, dan seterusnya Itu sih. Jangan lupakan juga gimana cara kita bisa bikin desain eksperimen yang baik. Ya, itu sih lebih Ah, oke. Maaf, sepertinya kalau misalkan mungkin agak terlalu cepat. <laughs> uh, mudah-mudahan, mudah-mudahan masih dapat intinya ya. Tapi ya, ya sekali gitu sih intinya ya. Jangan terlalu terjebak dengan harus langsung masuk ke programmingnya. Uh, sebagai seorang data scientist kita harus perlu paham banget bisnis understanding seperti apa problemnya seperti apa dulu baru kita solve kita nggak pingin solve problem yang yang nggak berguna gitu lah intinya ya itu sih kalau ada kurang lebih itu sih dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Pak Dita Mau sangat baik dan menarik Oke, langsung saja Sesi kedua itu diskusi tanya-jawab oleh narasumber kita. Ini persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand dan memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama dan asal sekolah atau universitas biar kita tahu nih teman-teman dari mana aja. Oke, langsung aja buat teman-teman yang udah raise hand. Uh, El Priyanita S, boleh langsung. Gimana, Pak? Mm -hmm. Oke. Okay. Soft skill apa yang harus kuasai kira sinis? Soal dasar sinis yang handal. Bagaimana anggapan Pak? Dasar pemimpin sulit, apakah membutuhkan pemikiran yang kritis sehingga enggan untuk belajar? Oke, yang pertama soft skill. Soft skill yang dari kuasai. satu soft skill yang harus dikuasai, menurut saya empati. <laughs> empati ya. Ini saya belajar baca buku dari bukunya ini apa? dari bukunya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Jadi salah satu skill yang paling soft skill yang kita yang paling powerful sebenarnya bisa di bisa kita asal adalah empati. Karena dari empati itu kita bisa mengerti problem, bisa mengerti masalah orang lain gitu loh. Jadi kalau kita ngobrol sama apa ngobrol sama bisnis stakeholder, nah, up, ya, ngertilah apa sih problem sebenarnya apa sebenarnya problem mau di solve gitu loh itu cara salah satu cara dengan empati. baru kita baru analisis, -analisis lain yang lebih dalam kayak problem problemnya tadi. jadi itu tadi empatik dan uh, problem solving skill itu itu soft skill ya. tapi dan tentu juga uh, dengan soft skill lain seperti time management gitu kali ya. ya time management juga penting ya jangan jangan pernah over promise untuk memberikan sesuatu. biasanya rule of thumb saya adalah kalau saya pikir saya bisa itu dalam sesuatu waktu X, bisa saya sebutkan ke stakeholder, saya bisa dalam 2X. <laughs> Jadi kayak misalnya sekarang saya pikir, kayaknya saya butuh waktu 2 minggu deh. Saya katakan, ya, kayak gue bisa, kayak gue bisa bikin 4 minggu deh. Jadi gitu. <laughs> ya. Yeah. Uh, terus dua dasar pemrograman yang sulit, maksudnya dasar pemrograman sulit, butuh pikiran kritis sehingga enggak nutup belajar. Um, enggak untuk belajar ya, ya sebenarnya balik ke ini sih balik ke minat apa yang sebenarnya kita mau, yang mau kita pelajari apa, akan mau jadi profesi seperti apa yang mau kita kejar gitu. Jadi uh, memang memang berat, eh, memang berhasil untuk menembus comfort zone. Tapi percayalah kalau kita merasa nggak nyaman, kita merasa enggan, kita merasa nggak nyaman itu tandanya kita lagi kita lagi ini kita lagi berkembang itu salah satu perkataan dari mentor saya masih saya ingat sampai sekarang. Jadi itu. Tapi kalau misalnya saya bisa kutip dari salah satu bukunya apa? Dari bukunya saya lupa pengarangnya. Oke judulnya ini How to Learn Anything Fast the First 20 Hours. Uh, Maaf salah. Duh saya lupa. Yeah. Josh Kaufman apa ya? Josh Kaufman yeah. dia bilang manusia itu kan lebih mudah untuk belajar kalau misalnya kita memulai dari yang kita sukai dulu dari soto yang kita kelebihan dulu daripada kelemahan kita gitu sih jadi kalau misalnya teman-teman udah punya list belajar nih kira-kira dimulai dulu dari mana yang teman-teman bisa yang teman-teman suka eh, sukain duluan gitu loh kalau misalnya teman-teman lebih suka matematikanya yaudah coba coba asah di matematika dulu itu kecepatan belajarnya kan jauh lebih cepat daripada teman-teman belajar mulai dari soto teman-teman yang gak teman-teman sukain gitu misalnya nggak suka programming tapi dipaksain dulu nah itu uh, learning curve nya bakal jauh lebih lama daripada teman-teman belajar saat-saat dari teman-teman yang sukain duluan

Raden Muhammad Rizky Ridwan Syah boleh langsung. Oke, eh, uh, ya sebelumnya bertanya perkenalkan nama saya Raden Muhammad Rizky Ridwan Syah. Saya berasal dari Universitas Galuh Ciamis. Saya di sini sebagai mahasiswa teknik mesin kelas karyawan. Ya, saya bekerja sebagai teknisi pembimbing untuk siswa yang ada di SMK 2 Ciamis bagian. CNC dan oh, mikrokontroler, sure. mm -hmm. nah ini kan berkaitan dengan bahasa pemrograman dan data saintis. Nah, ini kan yang skill saya kuasai itu telah mempelajari tentang pemrograman bahasa Python, C, dan MATLAB, itu yang dari kampus saya. Karena mm. saya juga, Mantap, selain ya. itu, uh, mempelajari tentang Arduino, Raspberry Pi, dan PLC. Nah, intinya sih. Uh, ada dua pertanyaan. Uh, yang pertama, apakah lulusan dari S1 uh, bisa melanjutkan ke S2 robotika? Nah, satu lagi, uh, apakah sangat memungkinkan berdasarkan skill saya menjadi seorang data scientist selain dari teknik elektro? Ya, maksudnya teknik mesin. Nah, serta alasannya, hmm. makasih. Oh, sangat mungkin, Pak. <laughs> sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Saya dulu tuh S1 saya juga banyak main microcontroller. Bahkan saat itu belum ada Arduino ya. Jadi saya bikin PCB sendiri, microcontroller. Eh kita ngoding pakai C ya, pakai AVR, pakai AVR Hero itu <tuh> kita pakai platformnya. Jadi itulah sebenarnya saya belajar programming juga awalnya dari microcontroller sih gitu. Jadi sangat-sangat mungkin ya. Sangat-sangat bisa ya. Bahkan eh kalau belajar justru kalau belajar dari C atau C plus itu akan lebih strong dari untuk programnya karena itu akan lebih ngerti gimana cara kita bisa memanage memori ya kan gitu kita bisa bikin memori apa memanage program yang lebih yang lebih efektif kayak gimana gitu kita bisa ngira-ngira memori mana sih yang harus dirilis menggunakannya gimana pointer seperti apa yang efektif dan seterusnya gitu. Jadi saya yakin kalau belajar sih dan situs akan akan lebih strong sebenarnya, gitu. Apalagi kalau mulai dari assembly ya itu jauh lebih jauh lebih strong lagi. <guruh> Tapi ya, yeah. saya yeah, sangat-sangat mungkin kok, ma Mas. Ya, yeah. okay. lebih gitu sih. Oke okay, baik, uh, lanjut langsung saja ke penanya selanjutnya itu dari Kansa Aura, dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, ya, nama saya Kanzau Wazakari. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan UIN Jakarta dan rumah saya di Depok. Nah, karena saya nggak mempunyai latar belakang matematika sama statistika nih, jadi uh, saya mau nanya tentang machine learning. Sebenarnya uh, apakah setiap problem dalam data science itu bisa diselesaikan sama machine learning dan benar gak sih kan kayak pemula untuk saya yang ingin belajar data science tuh ber, ber, berawal dari belajar masih learning dulu gitu di awal terima kasih mm -hmm. oke okay, menarik ya. ya pertama apakah uh, sekelas problem di data science bisa di solve problem problem learning jawabannya adalah enggak mm -hmm. <laughs> jadi balik lagi ke definisi data science tadi di awal kita gimana kita bisa men-solve problem bisnis dengan menggunakan data kan? itu regardless mau pakai cara apapun ya jadi nggak langsung dengan machine learning salah satu biasanya paling sering yang penting yang penting kita solve, problemnya gitu kan mau pakai machine learning mau pakai formula matematika yang, sederhana gitu baik juga problem di Gojek yang kita kita data science di Gojek kita nge-solve problem gak dengan machine learning dengan price optimization gitu. Nah, dengan optimization. Kayak misalkan contoh problem tadi allocation salah satunya adalah price optimization gitu. Nah, atau atau kayak misalkan problem kita bikin rute buat Gaussian same day. Gaussian itu sebenarnya bukan machine learning. itu kita, kita, data scientist. Ya, yeah, sorry. Oh. Nah, oh. Jadi ya uh, kayak misalkan problem apa? Kita bikin bikin routing routing problem itu kan optimization problem juga tuh bukan bukan mesin dari di belakangnya gitu. Gimana cara kita bisa bikin uh, mesin-mesin driver lima pickup lima drop off yang efisien? Nah itu 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 salah satu problem kalau di komputer science itu namanya NP NP hard problem ya. Itu enggak ada mesin learningnya. <laughs> hmm. Itu cukup ya, cukup uh, problem op optimization. kita. Gitu. Jadi banyak sebenarnya yang yang bisa kita solve dengan bukan dengan mesin learning gitu sih. Gitu. Terlebih lagi kalau misalkan datanya nggak cukup ya. Hmm. Hmm. Uh, tapi apakah, eh oh ya, pertanyaan kedua tadi yang apakah harusnya dengan machine learning, saya uh, selain machine learning mungkin bisa disambil untuk belajar statistik sih. Karena sekali statistik itu dasarnya penting banget. Ya, yeah. gitu sih. Baik, terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya nih ya, cewek nih. Ada Eka Mulyati, dipersilahkan untuk bertanya. Hmm, perkenalkan, nama saya Eka Mulyati dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mau tanya nih Pak, kan saya kan semester 3 nih. Dari semester 1 sampai semester 2. Eh, semester 1 itu kita kan menggunakan bahasa pemrograman bahasa C bahasa sih sama si plus plus terus masuk semester 2 itu kita gunain bahasa Java. Nah saya kan uh, berharap banget nih setelah lulus saya tuh pengen kerja di startup gitu. Hmm. Dan saya tuh kayak masih bingung gitu, loh pak uh, kan banyak orang bilang kalau kita tuh harus um, belajar tuh satu bahasa pemrograman dulu gitu. Kalau misalnya kita udah kuasai bahasa pemrograman yang yang kita belajar itu baru deh kita masuk ke bahasa pemrograman yang lain. Nah, kalau menurut Bapak nih, biasanya hmm. tuh startup tuh lebih banyak menggunakan bahasa pemrograman apa? Hmm. Terima sih? Ini untuk data scientist ya, atau untuk apa? Eh uh, uh, apa? Iya sih, data scientist atau kayak pemrogram, apa sih? Buat programnya gitu loh, Pak. Kayak... Hmm. kayak bisnis barang-barang itu nanti kalau misalnya sebenarnya uh, sebenarnya kalau profes kalau programming kan bahasa programming kan tergantung kebutuhan deh. Kalau gue sendiri kalau para mobile engineer kan misalkan Android ya pakai Java. Kalau yang Apple app yang untuk iOS iOS engineer ya pakainya Swift. Um, kalau data scientist mostly pakai Python. Tapi terkadang kita juga pakai bahasa pemrograman kayak misalkan GoLang atau Java. Jadi tergantung kebutuhan sih gitu. Um, ini coba saya kutip dari salah satu pro, uh, profesor saya dulu. Sebenarnya tujuan kita belajar macam-macam programming language itu bukan kita harus kayak saklek ngafalin ngafalin sintaksnya ya. Itu kayak uh, mengasah mengasah kita. Kalau sebenarnya semua programming language itu sebenarnya proses berpikir itu sama gitu loh. Kan uh, walaupun kayak contoh kayak contoh. Gimana? Uh, Halo. Jadi kayak contoh misalkan kayak, kayak contoh mau programming language apapun biasanya eh uh, pseudo itu bisa dibilang sama pseudo nya gitu. Jadi kayak algoritma buat step 1 2 3 dan seterusnya itu pada dasarnya pada dasar sama. Cuma gimana cara kita menerjemahkan ke sintaksnya itu itulah yang beda-beda baru menurut apa programming language-nya gitu sih. Jadi sebenarnya jangan takut sih kalau misalkan ini saya belajar ini saya nanti bisa belajar Python enggak ya. Nah, sebenarnya saya bisa ya saya bisa Rani bilang ini bilang sangat-sangat bisa apalagi belajarnya kayak dari yang natif kayak misalkan C atau C++ gitu ya itu udah sangat sangat bagus sih apalagi kalau, di Java kan juga pasti belajar belajar objek oriented kan baik kita bisa bikin public bagi bikin private dan seterusnya jadi itu membantu mengasah kita untuk berpikir secara objek oriented gitu dan di Python itu teraplikasikan banget. Saya di, kalau saya kalau kita ngoding Python, kita pakai object oriented. Dulu saya belajar itu kebanyakan pas ketika saya belajar menggunakan Java gitu. Jadi saya ada salah satu kuliah data struktur algoritma itu menggunakan Java. Di situ saya belajar banyak gimana cara kita bisa memanage itu tadi object object oriented. Mana kira-kira yang harus public, mana kira -kira yang kira-kira harus private, variabelnya seperti apa. Nah itu belajar di Java dan itu terimplementasikan di ketika saya pakai Python gitu sih. Jadi gitu, nggak ada yang sia-sia kok belajar programming apapun gitu. Dan apapun apapun bisa belajar kok. Karena intinya itu tadi sama sebenarnya. Gitu. Makanya ya tapi sekali tergantung kebutuhan ya. Kalau kamu mau jadi engineer Android ya belajar. Ya pasti kepakai Java nanti. Kalau kepakai engineer web pakainya JavaScript atau HTML atau kalau eh, ya kalau kalau pengen jadi data engineer ya kepakainya nah, database yang lain lagi gitu loh misalkan tergantung kebutuhan sih yang jelas nggak ada satu orang bisa apa nggak ada satu orang expert di semuanya tuh eh, hampir hampir kayak hampir hampir nggak ada deh, kayaknya iya kayak nggak ada jadi jangan jangan tertipu dengan kayak misalkan lowongan yang lagi yang berburu kayak viral dicari satu orang IT bisa ini bisa ini bisa Java bisa, Jawa, bisa, Jawa, bisa Jawa. <laughs> itu kayak itu kayak cuma di dunia di, di dunia apalah nggak ngerti, tapi, tapi biasa gitu, uh, ya, yeah. gitu sih. Oke uh, langsung saja nih, untuk dua orang penanya lagi oh, yes. dari Faizal Ajiwo, dari boleh bersuara ya. nah, Terima kasih, nama saya Faizal Ajibowo. Isin bertanya, Pak. Mm -hmm. um, data set apa yang sering diolah di Gojek, Pak? Kemudian, algoritma apa yang sering dipakai? Terakhir, bagaimana, Pak, itu tips membangun portofolio Project data science yang bagus mm -hmm. agar bisa dilirik atau sesuai dengan kebutuhan dunia industri seperti di Gojek, mm -hmm. Pak? Terima kasih. Oke. Okay. Ya, tiga pertanyaan. Yang, yang pertama adalah set apa yang dipakai ya, tergantung dari kebutuhan problemnya seperti apa. Kayak tadi... Saya kira tadi ada cerita beberapa macam problem. Deh. Itu masing-masing problem itu data setnya beda-beda semua. Kalau kita ingin ngerjain allocation, ya kita data setnya terkait dengan pergerakan driver, misalkan pergerakan driver dan customer historical gitu. Kalau kita ingin men solve problem uh, problem tentang GoFood tadi, yang kita butuhkan adalah data tentang image GoFood. Ya, ini ada, ada ratusan ribu image GoFood, mesti kita label, kita kita label dulu dan seterusnya. Jadi dataset kebutuhannya itu adalah tergantung dari masing-masing problemnya, seperti apa. Gitu. Algoritma seperti apa? Sama juga jawabannya tergantung masing-masing problemnya. Ada problem yang mesti di-solve pakai deep learning, ada problem bisa solve dengan logistik regression biasa, ada problem yang di-solve pakai SGBoost, ada juga problem yang bisa di-solve pakai enggak pakai machine learning, ada juga pakai optimization biasa, ada juga problem yang kita solve pakai uh, semacam kayak optimization kayak misalkan genetik algoritma gitu jadi optimization problem banyak sih oleh karena itu penting untuk kita paling nggak ngerti banyak algoritma gitu banyak baik uh, banyak algoritma dan tahu oh kalau, kalau ini mesti pakai solve pakai ini kalau problem ini harus solve pakai itu gitu sih jadi itu sih nggak ada satu algoritma buat semuanya <laughs> gitu yang ketiga tadi apa sorry enggak lupa saya dari yang ketiga apa ya gimana bapak Isol tadi yang ketiga pertanyaannya oh, jadi lupa ya terima kasih pak oh, udah oke okay. oh, udah oke ya. oke yang pertanyaan nih terakhir dari bang Maaf tuh Mas Suri boleh langsung ditanyakan uh, sebelumnya mohon maaf saya izin off cam ya pak Uh -huh. uh, tadi kalau nggak salah saya kalau nggak salah nyimak saya tadi menyimak uh, uh, tentang metode evaluasi pembagian data, pak ya, data train test gitu ya. Tadi bapak menyinggung tentang cross validation, ya pak. Nah, uh, pertanyaan saya kalau misalkan data kita sudah terlalu besar, contohnya dalam kasus deep learning metode evaluasi yang seperti apa, apa, entah pakai cross validation itu kan kalau misalkan kita split beberapa itu uh, memakan waktu yang cukup lama, pak ya. Nah kira-kira untuk uh, data yang terlalu besar, metode evaluasi yang seperti apa, pak yang paling efektif dan siap? Mm -hmm. Ini kalau saya quote, oke. Okay. Ini kalau saya quote dari Andrew, oke, okay. ya. Yeah. Ini kalau saya quote dari Andrew, Ong, yeah. di kuliahnya dia, di Deep dia katakan evaluasi itu setnya nggak perlu sebesar pas training. Jadi sampling aja data evaluation, yang penting cukup representatif. sampling. Jadi katakanlah kalau misalnya trainingnya pakai sejuta data, ya evaluationnya paling pakai 50 ribu, 100 ribu kayaknya udah cukup gitu loh. Yang penting representatif. Jadi harapannya dengan jumlah data yang jauh lebih kecil tadi, nggak memberatkan untuk kita melakukan course validation. Gitu sih. Kok ini saya kuat dari kuliah beliau ya. Mm -hmm. Oke okay, baik terima kasih Pak. Oke. Okay. <laughs> uh, mungkin satu lagi kali ya Pak masih ada waktunya nih tiga menitan. Boleh boleh. Boleh oke okay. dari Kak Sami nih boleh langsung Kak pertanyaannya. Oke okay, terima kasih moderator. Uh, Halo, Pak Dita izin bertanya sebelumnya perkenalkan nama saya Semi dari Institut Teknologi Bandung. Uh, mm -hmm. Saya sendiri sebenarnya sudah berkecimpung banyak gitu ya dunia, di dunia data-data data ya data analytics data science dan lain-lain. Uh, namun mungkin kalau misalnya kita berke, bercermin kembali ke Chris DM gitu ya kita bisa lihat bahwa business understanding dan data understanding itu udah uh, sangat terintegrasi ke dunia bisnis begitu uh, data analisis itu dibutuhkan di mana-mana namun uh -huh. untuk seorang data scientist itu dibutuhkan di suatu perusahaan misalnya untuk melakukan modeling prediksi dan lain-lain itu saya masih belum bisa menemukan benang merahnya begitu pak kalau misalnya ngikut-ngikut lomba Mungkin sangat jelas karena memang tujuannya jelas juga begitu. Yang dinilai adalah akurasi, yang dinilai adalah precision dan lain-lain. Tapi, kapan sih sebuah perusahaan atau sebuah usaha instansi itu membutuhkan seorang data scientist? Kapan mereka harus bridging dari hanya menganalisis data menuju ke ya melakukan prediksi, melakukan hmm. recommendation system dan lain-lain seperti itu, Pak. Itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Hmm. Oke. Okay. Nah, menarik ya pertanyaannya. Jadi, pertanyaannya udah kejawab di apa? di kalimat kamu terakhir tuh. Kalau kalau saya perusahaan itu butuh prediksi dan rekomendasi baru dia butuh data scientist. <laughs> gitu. Jadi kalau misalkan kayak kalau tadi kan saya, uh, saya sempat cerita ada tiga tipe analitik nih. Yang pertama deskriptif, prediktif dan preskriptif. Kalau misalnya masih deskriptif mungkin nggak perlu data scientist, betul. Mungkin yang dibutuhkan perusahaan adalah data analis ya. Nah, kalau udah butuhnya prediktif dan preskriptif, baru perusahaan itu butuh data scientist. Gitu sih. Heeh. Ya Kurang lebih gitu sih tergantung dari kompleksitasnya sekali lagi dan ya, kok butuh karena prediksi, prediksi itu kan banyak, -banyak sekali uh, algoritma harus kita kuasai kan nggak, nggak, dari sekedar kita melakukan deskriptif ya biasa itu sih baru saat dimana kita butuhkan data saintis. Oke baik terima kasih pak Aha, Iya dan iya data scientist yang ya tentu bisa juga menyambungkan benang merah dengan bisnisnya itu tadi ya gitu. Benar banget kalau kita nggak bisa cuma sekedar memperhitungkan precision memperhitungkan akurasi dan, dan segala macam itu doang kalau kita bikin model. Jadi data data scientist yang benar-benar di cari perusahaan di perusahaan data scientist yang selain mengerti algoritma itu tadi bisa mengimplementasikan, dia juga mengerti benang merah dengan bisnisnya tadi gitu. Gitu sih, paling. Uh. Baik, Kayaknya terima gitu kasih ya. banyak Pak Dita. Oke. Okay. <laughs> Sama-sama. Oke. Okay. Ada kutipanannya terakhir, uh, ini buat teman-teman yang belum kepilih, jangan berkecil hati karena teman-teman juga antusias banget nih buat bertanya ya kan. Mungkin bagi teman-teman bisa langsung menuju ke sosial medianya Pak Dita untuk bertanya atau info lebih lanjutnya. Oke, berdasarkan yang tadi kita bilang tadi, sebagai orang seorang data science kita nggak cuma sekedar tahu bagaimana membuat model, tapi kita juga harus bisa memberikan impact kepada perusahaan tersebut dan juga tidak hanya bisa membuat rumusannya saja, tapi harus bisa juga menjelaskan hasil dari model tersebut. Alhamdulillah, karena rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini telah selesai, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang sudah hadir pada hari ini, yaitu Pak Dipta, dan juga telah mau berbagi ilmunya dengan kita semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman peserta, panitia, dan juga sponsor kita yaitu Edufan dan Human Initiative yang telah mendukung acara kita pada hari ini. Uh, saya pamit undur diri, kurang lebih yang mohon maaf, wabillahi tapi palidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Terima kasih ke juga atas Ya, sama-sama Pak Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, sangat menarik ya teman-teman. Banyak antusias juga yang bertanya. Terima kasih kepada Bapak Ardia Tananda Firi atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Dan juga terima kasih nih kepada moderator kita, Tamara Amelia Maras, yang sudah membantu jalannya diskusi ini dengan baik. Berikutnya, saya ingatkan kepada pengisi acara untuk mengisi link absen yang sudah diberikan di private room chat Zoom ya. Dan juga untuk absen peserta akan kami infokan beberapa saat lagi. Nah, gimana nih teman-teman? Masih pada semangat kan? Selanjutnya, di sini aku mau ngasih tahu tentang salah satu sponsor kita, yaitu Edufan. Kalian tahu nggak sih apa itu Edufan? Edufan itu adalah salah satu platform pinjaman uang tanpa jaminan yang aman dan amanah. Untuk info selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan tim Edufan yaitu Kak Andrea. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Livia dan teman-teman tim MCC dan tim Hima Matematika UIN izinkan saya memperkenalkan diri salam kenal saya Andrea saya dari business development Eduvan dan di sini ada rekan tim saya yaitu Mbak Evelyn mungkin untuk perkenalan eh, awalnya saya akan share video untuk tentang Eduvan ya Mbak. Selamat menikmati. Baing satu dari empat pelajar dan hanya sekitar 9 persen yang berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang perguruan tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah ekonomi. Oleh karena itu, Edufan hadir untuk menjawab tantangan pendidikan di Indonesia. Dan melihat sebuah peluang yang ada sebagai solusi pembiayaan dan pembayaran bagi pelajar Indonesia. Edufan adalah salah satu perusahaan finansial teknologi yang memberikan akses cicilan pendidikan di Indonesia, yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Edufan memberikan akses cicilan untuk berbagai jenis pembiayaan buat kamu yang ingin melanjutkan pendidikan maupun mengasah soft skill melalui kursus. Edufan bisa diakses dari Sabang sampai Merauke belajar di mana saja, cicil pakai Edufan. Untuk mendaftar, kunjungi website www.edufan.co.id dan buat akun. Pilih jenis pembiayaan dan lakukan simulasi pinjaman yang kamu inginkan. Submit pengajuan dan lengkapi data diri. Pengajuan akan diverifikasi dalam waktu 3-5 hari kerja. Jika pengajuan disetujui, lakukan pembayaran uang muka ke Eduvan dan tanda tangan dokumen perjanjian. Eduvan melakukan pembayaran langsung ke institusi terkait. Oke, aku mungkin akan uh, mulai untuk presentasinya. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya uh, Andrea perwakilan dari Eduvan. Saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Eduvan di mana Eduvan adalah sebuah perusahaan fintech atau financial technology atau fintech lending yang memberikan akses pinjaman atau pembiayaan untuk pendidikan. Di mana fokus utama kami adalah dua yaitu education and funding. Untuk education sendiri kami memberikan fasilitas kepada siswa dan mahasiswa untuk beragam pilihan, seperti pembiayaan pendidikan untuk universitas, sekolah, serta tempat khusus di seluruh wilayah Indonesia. Untuk funding sendiri, kami memberikan akses pinjaman pendidikan, di mana mungkin teman-teman lebih familiar dengan student loan. Berikut merupakan profil singkat tentang founder kami yaitu Pak Insinyur Wong Budi Setiawan. Beliau telah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dalam dunia perbankan di mana beliau juga merupakan salah satu dewan komisaris dari Tahir Foundation. Oke, mengapa Eduvan bisa menjadi solusi? Yang pertama adalah Eduvan memberikan layanan yang lengkap sesuai kebutuhan pendidikan teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin Uh, mengambil sertifikasi atau mengasah soft skill lebih lanjut di luar kegiatan kampus teman-teman bisa menggunakan kampus atau uh, tempat pelatihan sertifikasi. Yang kedua adalah Eduvan menjadi solusi akses cicilan pendidikan bagi orang tua siswa atau teman-teman yang belum memiliki kartu kredit karena uh, untuk pengajuan pinjamannya sendiri kami cukup memerlukan dokumen, beberapa dokumen saja atau tanpa perlu kartu kredit. yang ketiga adalah Edufan membantu mengatur cash flow peminjam untuk dialokasikan ke kebutuhan lainnya. jadi dengan angsuran yang dibayarkan tiap bulan mungkin dana yang teman-teman punya bisa disisikan untuk kebutuhan lain utama lainnya. lalu yang keempat adalah yang paling penting teman-teman kami adalah fintech yang legal atau teman-teman lebih, lebih familiar dengan pinjol, kami adalah pinjol yang legal, yang telah terpercaya, terdaftar, dan sudah diawasi oleh OJK, dan kami juga merupakan uh, bagian dari anggota AFPI. Untuk layanan edufan sendiri ada empat teman-teman, dan fokus utama kami yaitu uh, memberikan pinjaman pendidikan. Yang pertama adalah untuk layanan pembiayaan universitas, di mana kami bisa membiayai untuk uang pangkal, Uang semester, uang pangkal plus semester, atau yang biasa kami sebut dengan uang bundling. Lalu, yang kedua adalah layanan pembiayaan untuk sekolah, di mana kami bisa menyediakan layanan untuk biaya masuk uang pangkal atau uang SPP. Lalu, yang ketiga adalah kami bisa membiayai untuk biaya kursus, di mana biaya berkelas atau per batch. Untuk layanan keempat adalah KTA atau kredit tanpa gunan atau pinjaman dana tunai yang kami khususkan untuk tenaga pendidik baik dosen atau guru, di mana limit pinjamannya dari 5 sampai 25 juta rupiah. Siapa saja yang bisa mengajukan cicilan pendidikan, teman-teman, kami bagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kategori peminjam yang sudah memiliki penghasilan sendiri, jadi bagi peminjam yang sudah berpenghasilan cukup mengajukan pinjaman dengan melampirkan dokumen atau data pribadi. Lalu kategori peminjaman kedua adalah bagi peminjam yang yang belum memiliki penghasilan sendiri. Untuk kategori kedua tersebut perlu melampirkan dokumen verifikasi data penjamin di mana penjaminnya yakni seperti orang tua, kakak kandung, kerabat, Kerabat dekat, bibi, atau paman yang tentunya memiliki penghasilan, karena eh, kami memerlukan dokumen verifikasi berupa surat keterangan penghasilan atau slip gaji. Untuk dokumen verifikasinya atau dokumen persyaratannya cukup empat, yaitu dengan melampirkan KTP, NPWP, slip gaji, atau surat keterangan kerja dan penghasilan lalu eh, tagihan akademis di mana tagihan akademisnya ini nanti akan dikeluarkan oleh pihak universitas jadi memang persyaratan dokumen kami itu tanpa perlu kartu kredit lalu selanjutnya adalah prosedur pengajuan cicilan pendidikan seperti yang dijelaskan di video awal di mana yang pertama adalah peminjam mengajukan permohonan pengajuan melalui website kami di www.edufan.co.id lalu eh, Uh, peminjam uh, mendaftarkan diri lewat akun Edufan dan, dan melampirkan data administrasi, mengupload dokumen yang dibutuhkan, empat dokumen verifikasi tadi. Lalu, nanti kami akan uh, memverifikasi data dan dokumen yang diupload melalui verifikasi via telepon. Lalu, nanti Edufan akan memberikan status pengajuan melalui verifikasi final via email, dan jika pengajuannya disetujui kami akan mengirimkan kontrak pinjam meminjam via email juga dan lalu user wajib menandatangani MOU dan membayarkan DP ke Edufan dan Edufan akan mencairkan dana pinjaman 100% full langsung ke pihak universitas terkait seperti itu di mana nanti usernya akan membayarkan angsuran per bulannya kembali langsung ke Edufan itu mungkin adalah uh, gambaran sekilas tentang simulasi di website kami, di mana nanti teman-teman bisa pilih total pembiayaan, uang muka dan tenor yang diinginkan. Lalu nanti ada uh, cicilan per bulan atau angsuran per bulan yang akan dibayarkan oleh user ke Eduva Ini merupakan portfolio dari partner kami, yaitu kami telah bekerja sama dengan universitas, uh, tempat khusus dan juga sekolah. Mungkin sekian presentasi dari uh, Edufan, Terima kasih kembali sekali lagi untuk saya sampaikan kepada tim MCC. Saya kembalikan ke moderator. Oke, okay, terima kasih kepada Edufan atas presentasinya. Bagi kalian nih yang mau tahu lebih, mau tahu informasinya lebih dalam lagi, bisa aja langsung kunjungi ke sosial media Edufan atau hubungi Kakak Andrea, ya Kak. Oke. Okay. Nah, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Setelah materi, pastinya bakalan ada yang hiburan nih buat teman-teman kalian semua, yang tentunya juga bakalan berhadiah. Nah, kita akan bermain games menggunakan kuisis. Kalian bisa langsung aja klik link yang sudah diberikan di room chat Zoom. Nah, di sini juga aku nggak bakalan sendiri. Aku akan ditemani oleh rekan aku, yaitu Tamara yang tadi menjadi moderator. Halo, Kak Tamara. Hai, gimana nih, Kak? <laughs> Oke, okay, ayo gimana nih? Oh iya sebelumnya, sebelum kita bermain games, bisa kita akan memberikan link absen buat teman-teman jangan keluar dulu ya. Oke, okay, gimana nih kata Mara? Oke. Okay. Sudah diberikan nih link absennya. Bisa aja kalian langsung klik, langsung ketik nih link-nya di web langsung isi absen ya untuk mendapatkan sertifikat. bener ya, benar banget Kalbi. Jadi absennya ada di share screen kita nih teman-teman. Langsung aja ya kan. Kita akan kasih waktu 5 menit mungkin ya. Cukup ya lima menit buat mengisi absen. Dan juga buat teman-teman yang menjadi peserta jangan keluar dari WA grup dulu ya. Karena nanti bakalan diberikan link pembagian sertifikat melalui WA grup. Dua menit. Yeah, buat teman-teman nih langsung aja diisi karena nanti bakalan yang nggak kedapatan bakalan ketutup nih. Ayo makanya langsung absen biar kita bisa mulai juga nih kan kalau gamenya. Iya yes, benar sekali karena game bisa bakalan seru banget nih kita pakai quizzes dan juga nanti bakalan berhadiah. Buat yang belum masuk grup boleh langsung hubungin ke kontak person yang tertera di pamfletnya ya. Ya, Waktunya satu menit lagi ya teman-teman buat mengisi lengkapnya. Jadi mungkin sambil nunggu kalian Kalvi, kira-kira menurut Kalvi gimana nih narasumber kita hari ini? Ya, narasumbernya mantap banget nih. <laughs> narasumbernya <laughs> cara penyampaian juga bagus banget, sampai-sampai banyak banget yang antusias buat bertanya. Oh, betul, betul, betul kalian yang belum kepilih buat nanya tadi, jangan berkecil hati karena kalian bisa langsung aja kontak hubungin ke kak Ardia tadi melalui sosial media dia. Oke. Okay. Tanda tangan. Tanda tangan bisa kalian kalian bisa aja kayak tulis tangan abis itu di scan lalu upload ke tempat absen. Oke, okay. waktu pengisiannya habis ya. Sudah jam 11.15, dan kita akan mulai nih bermain games ya. Gimana? Tamara udah siap belum nih? Eh, udah siap nih, udah siap banget, Kak. Oke, okay. ayo nih, Kak, Pak Panitia, ya? boleh langsung di-share link buat kuisisnya. Langsung aja kita join. Kak, maaf boleh minta tambahan waktu buat absen nggak? Soalnya jaringan rumah saya tadi error. Oh iya, silahkan, silahkan. Yang mau absen, absen dulu. Dan yang sudah selesai absen, boleh aja langsung nih klik link kuisisnya. Yang sudah diberikan oleh panitia yang ada di room chat Zoom. Atau yang ketinggalan tadi, link absennya bisa nanya ke temennya aja. Iya. Oke, langsung aja nih dan Ayo, langsung nih. Ada kodenya masukin angka 447586. Lumayan nih hadiahnya ya kan Kak Alfi bisa buat jajan. Iya, lumayan. Nah, <laughs> nih, pasti kalian yang nyimak materinya tadi tuh bakalan ah gampang nih ngisinya gitu. Karena hmm pertanyaan-pertanyaan akan diberikan nanti berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Kak Ardi, Betul, betul sekali, Kak. Kita tunggu berapa menit, ya, kata Tamara? Dua menit mungkin? Yuk! Tuh, boleh. sudah ada yang join. Ayo. Boleh dua menit, ya. Boleh sih. Boleh, ya. boleh, Kak. Ramaikan, teman-teman. Lumayan, nih, hadiahnya. Sudah ada enam, tujuh, ada Yoga, ada Marion, Alberta, ada Karen. Ayo, semuanya. Wih, rame nih, kakak. Udah ada 24 orang. Eh, udah banyak banget, Kak. Kira. Yeah. Yo, ramein lagi teman-teman. Soalnya gampang banget gak sih kalau tip pasti gampang banget dong ya. Masih gampang temen -temen pasti gampang banget Kita di mah. <laughs> Ayo. Oh, kita mulai jam dua puluh aja ya ngasih kata marah biar yang lain nih yang masih siap-siap bisa ya, join langsung. Betul. Eh, sudah ada 55 orang. Masih loading, gak? ya, ya, masih loading, masih kita tunggu. Tenang aja, nggak bakal ditinggalin, guys. Hmm. Wah sudah ada 65 nih Ayo teman-teman Ini dari 400 orang Maksudnya cuma 70an nih Ayo harus Banyak semua nih yang ikut nih Makin ramai, makin seru ya nggak sih Persaingannya makin ketat guys Betul banget guys. Ya. Betul banget yang masih belum bisa masuk harap bersabar ya mungkin masalah jaringan Ih dan hampir 100 nih kata Mara. mantap banget nih. Ih si, mantap banget sih. Hmm. Ayo okay. nih bentar lagi nih Udah mulai Sesuai so, ya, teman-teman 11.20 ya nanti langsung kita start Oke okay, mantap Satu menit lagi teman-teman Buat join ke quizzes Nah iya benar banget Buat teman-teman yang terkendala Masuk ke quizzes bisa banget klik ke quizzes.com lalu masukin kodenya 447586. Ya, mungkin ditunggu sebentar lagi kali ya <tik> kalau teman-teman udah nggak ada yang terkendala dengan jaringan lagi nih, Kak. Sepertinya masih banyak oh. yang terkendala nih, Kak. <tik> 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 ya, biasanya kan ngetek kan ngetek nomor atau Bu. Terus, Kak Heru. Biasanya oh. mau <tik> Pak, gimana nih kata gimana Mara? Nih? Apa kita mulai ya, aja ya? Udah aman ya teman-teman ya? Kita tunggu sampai 150 kan kita Jadi kita mulai ya? Nah, sudah. Gimana? Ayo kakak berhenti ya. Udah ya? Udah aman ya? Oke. Okay. Ayo kita start aja. Siap-siap ya -siap, teman-teman. Satu, dua, Tiga. <tuh>

80. Ih, mantep banget nih. Kamonika. Eh, selamat, keren banget sih. Oke. <laughs> hmm. Oke okay. okay nih, selamat sekali lagi selamat buat pemenang pertama Kamonika Febrianti. Oh ya, yeah, sebelum kita kasih hadiahnya nih, boleh kali ya kita munculin dulu Kamonikanya. Halo Kamonika. Apakah Kamonika ada di sini? Oh, dia muncul nih di room chat Zoom alhamdulillah. Ya selamat ya kamu nikah. Buat pemenang boleh langsung hubungi ke CP-nya untuk mendapatkan hadiahnya. Nah, selanjutnya nih, terima kasih nih Kata Maro sudah menemani kita bermain game pada siang hari ini. Nah, selanjutnya ini dia nih momen-momen yang paling ditunggu-tunggu juga. Sebelumnya kita kan sudah melaksanakan grand final Mathematics Computation Competition pada hari Sabtu kemarin dan selanjutnya akan ada pengumuman pemenang yang akan disampaikan langsung nih oleh ketua pelaksana kita yaitu Kak Gilang Isramai. Kepada yang saya persilahkan. Wah, wah, wah. halo teman-teman. <laughs> Sebentar ya, lagi dilihat nih list pemenangnya. Pasti penasaran kan? Siapa yang menang? <laughs> mana nih sekrenanya yo i jadi untuk juara tiga eh bentar guys hmm. Islamai Putra Oke, okay, jadi untuk juara tiga Itu dimenangin oleh <Gunsonaltra> Uwin Jakarta Tim B Ui. Eh, sebentar, sebentar Juara tiga Itu Iya, Uwin Jakarta Tim Eh, U. salah Universitas <laughs> Jember Dengan skor 240,4 Yoi, selamat Universitas Jember Dapat selamat. juara tiga kalian dapat puluh ribu dan eh sertifikat. Ini lomba ini Kak Aisyah, lomba uh, matematik competition. Yeah. Selamat dari UNES ya. Selanjutnya, oh, nah, udah ke spoiler nggak sih oh. dari juara 2 siapa? Okay. <laughs> juara 2-nya yeah, dimenangin oh. oleh Win Jakarta Tim B. Yo, dengan 246,1 skornya. Yo, itu tepuk tangan dong, teman-teman. Eh. Wow. Yo, <laughs> Maaf ya, dia ada kendala teknis. <laughs> nah, ini yang juara satu nih. Kita pasti ini dong bakal minta opininya untuk juara satu ini. Untuk juara satunya dengan skor 267,7. Wow, siapa nih dimenangin oleh ITB Tim A? Yo, keren banget ITB Tim A. <laughs> Mantap. ITB <Gitabai> tim A itu ppn mantap sekali. Nah, coba kita invite kali ya ininya. Ketua apa? Kepala timnya. Coba. Halo Mas Semi ya, ada Mas Semi di sini. Tadi nanya ya. Ada Mas Gilang. Halo Mas, gimana Mas? Lombanya Mas? Alhamdulillah, yes. mantap. Terima kasih sekali. Ya, pemberiannya ya, nggak, nggak nyangka juga. Yo, i gimana Mas kesan kesan pesannya ikut MVC ini? Ya, asik sih, asik juri-jurinya. Eh, kalau kesan kesan mungkin ya eh, uh, prosesnya ya banyak yang kita uh, kami pelajarin juga ya. Kaget juga case-nya cukup unik gitu. Eh, uh, tentang hoax identification jadi kayak eh, uh, tentang NLP gitu-gitu ya. Jadi eh, uh, a new challenge lah buat kami-kami ya. Dan pas kita lihat juga ternyata juri-jurinya juga sangat-sangat prestigious gitu ya sehingga kita wow. banyak sekali insight gitu dari lomba-lomba kemarin gitu. Yoi. Mantap mas, ntar untuk yang menang silahkan hubungi CP kita ya Atau nanti kita yang CP-in, kita kontak Siap, oke okay. Mantap, ppt juga lucu ada mimnya ya mas Yo, bener banget <laughs> Oke okay. uh, Selanjutnya nih kita ada untuk juara harapan nih Mana nih, jadi kita nggak naruh ya di di mana di poster tapi kita ada di juara harapan yaitu untuk UN Gorontalo dan juga Universitas Gunadarma tim A. Oke, nanti tinggal dikontak aja ya tim 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 yang jadi juara harapan ke ininya ke CP-nya. Yo i. Udah sih. Wah, foto bareng. Foto bareng, ayo kita foto bareng kali ya. Dari kakak-kakak -kak dari coba dari tim A. Eh, tim A, tim ITB. Siapa aja nih kak? Kru krunya. Oke coba coba aku panggil dulu ya. Coba kak. Kita mau foto bareng kan? Ya kali udah menang juara satu nggak foto bareng ya nggak sih? <laughs> Untuk teman-teman dari UIN Jakarta Timbe B sama Unes juga, ini kali ya foto-foto bareng juga kita untuk pemenangnya. Uh, mungkin ini kali Kak Gilang sambil nunggu kali kan kita tentang KCMI nih. Kira-kira kan KCMI dari ITB, apa sih Kak yang mau Kakak share uh, buat kita-kita? Terus mungkin bisa perkenalan juga lagi semester up berapa dan lagi ngerjain apa gitu kali Kak? Cerita-cerita hmm, aja berarti ya gitu? Iya boleh-boleh Kak, sambil boleh. nunggu teman-temannya nih Kak. Boleh juga. Kak Demi, tips presentasi yang keren. Aduh. Oke okay, boleh, boleh. Aduh, maaf nah, ya. <laughs> ya. Ya, sebelumnya ini ya, mohon maaf. Tapi aku kan juga uh, mahasiswa gitu ya. Jadi mungkin apa yang aku berikan nggak bakal gimana-gimana uh, banget gitu. Tapi ya, mungkin aku bisa sharing dikit tentang pengalaman-pengalaman. Ini, uh, di sini harusnya ada tim aku juga. Ada ada Johannes Joseph Billy Christian dan ama Firananda. Tapi mereka nggak mau on-cam nih, entah kenapa. Coba aku panggil-panggilin lagi. Tapi oke. Okay. Eh... Uh, sama pengalaman gitu ya, uh, aku sendiri seorang mahasiswa teknik industri gitu ya. Uh, sambil cerita-cerita dikit mungkin akhirnya kenapa bisa terjerumus ke dunia data analytics, data science gini-gini tuh uh, ya cukup unik gitu jerninya. ternyata kayak menemukan passion di hal-hal seperti ini gitu ya. dan alhamdulillahnya uh, apa yang aku uh, selalu pegang ya, slogan yang aku selalu pegang uh, sampai sekarang berada di uh, ya udah ikut banyak banget lomba dan Alhamdulillah menang di lomba ini juga gitu ya. Adalah uh, growth is true gitu. Pertumbuhan itu benar adanya. And for those who believe in it, siapapun yang mempercayainya, it will follow. Itu akan mengikutinya gitu. Nah, jadi itu memang perjalanan hidup yang cukup panjang ya. Aku sama teman-teman aku ini ngikutin lomba banyak banget, kalah-kalah terus habis itu ya juara tiga, terus meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi dan akhirnya mencapai ya pinnacle itu gitu dan Uh, bagaimana sih uh, prosesnya? Ya belajar gitu. Kita jatuh, kita kalah, kita di dimarahin sama juri gitu ya. Kita dikritik sama juri. Kita di apa namanya di uh, uh, apa ya? Pokoknya ya pokoknya di sampai kritik-kritiknya tuh sekecil nomor halaman nggak ada aja itu penting gitu ternyata gitu kan. Jadi kayak uh, banyak banget lah yang kita pelajarin gitu. Makanya uh, di awal banget dari awal aku nggak tahu apa-apa aku dia uh, ngajakin teman-teman aku bersama teman-teman aku ngikut gitu ya uh, kita lebih banyak untuk apa namanya berkecimpung di sini ya kita belajar gitu kita jatuh kita kesandung kita kesakitan tapi kita belajar untuk me, ya membenahi diri dan menjadi yang terbaik dari kita yang bisa gitu jadi gitu guys untuk ppt yang bagus itu gimana nah, aku rasa sih uh, jangan terlalu banyak uh, basa-basi gitu di ppt kasih aja gambar-gambar nggak -gambar jelas terus Poin-poin yang penting. Terus kasih meme juga. Kayak burger yang kemarin gitu ya. Kalau misalnya <tuh> misal pada tahu gitu ya. Itu, uh, mungkin uh, terkesan nggak formal gitu ya. Tapi uh, justru menurut aku. PPT itu bukan hal yang formal gitu harusnya. Harusnya tuh PPT itu sesuatu yang menggeras orang. Sehingga orang tuh bisa kayak. Oh gitu toh. Bukan cuma dengerin aja gitu ya. Tapi bener-bener kayak. Memasukkan itu ke hati mereka gitu. Menjadi pemahaman yang juga dinikmati gitu. Bukan hanya sekedar ilmu aja gitu itu sih mantap banget nih kak Semi. sometimes even doesn't be the dari result ya gak sih usaha gak mau hasil udah berkali-kali coba ikut lomba akhirnya mendapatkan jodoh pertama nih keren banget benar 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 <laughs> oke okay. langsung aja nih kak Ilang dan kak Semi, foto bareng Iya nggak nggak ada ininya kak timnya nggak mau on ya nih. Oh, halo, ya. nih lagi Nama sama sama. lo gitu. nih Ayo harus kalau nggak foto bareng berkurang aja kali ya. Lagi, kan, waduh. Turun diturun. Waduh waduh waduh. Oh Bill gimana Bill? Aduh, oh si ini yang Billy kayaknya udah on cam deh uh, kak. Iya sudah bisa, nih. Boleh di spotlight aja gitu ya. Kaya. Yo, okay. iya, halo Kak Billy nih master modeling kami nih Bill. Oh, <lihat> oh, masternya datang semua ya. Iya <lihat> <lihat> nih. Yang tinggal nggak okay. ada ya, kayak ya? Kak Johannes ya? Iya Billy Christiane. tidak Oke deh Kak Johannes Billy ya. Oke. Okay. Ayo buat kakak-kakak bagian dokumentasi Bisa banget nih langsung aja Kita foto Ikuti ya baba saya Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Oke, lanjut. Ke yang kedua dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah. Oke, makasih Kak Semi, Kak Bili. Makasih Kak Semi, Kak Bili. Ya, teman -teman Selamat ya semuanya. Thank you, thank you. Nih dari UIN Jakarta tim apa nih? Tim B ya? Iya. Yeah. Dengan skor 240. Iya, hadir Mas. Halo Bang Doni ya. Timnya siapanya nih Bang? Timnya ada Dimas sama Dian uh, Mas Gilang <laughs> Tolong on cam ya kita mau foto-foto nih Ya nih ini saya juga udah ngechat sih Ayo Bang <laughs> masih dulu. <laughs> Gimana Mas ininya kesan-pesannya Di Lomba uh, MCC tahun ini? Iya pesannya sih apa ya Ya alhamdulillah sih pertama ya uh, peringkat kedua uh, unexpected pertama kali sih ketika dapat datanya itu kirain data numerik atau angka gitu kan karena uh, which is ini tuh komputasi matematika gitu ternyata pas data yang dikasih waduh data teks nih aduh <laughs> jadi nlp kan baginya yeah. ya, alhamdulillah bisa apa namanya bisa lancar lah ya sampai final waktu itu walaupun agak grogi dan pesa kesan yang paling diingat itu ketika presentasi masih ingat banget karena ada tiga juri dan tiga tiganya itu menanyakan hal-hal yang benar-benar teknis banget gitu masing-masing bapak-bapak juri itu sampai tiga pertanyaan yang berbeda gitu masih ingat gitu. cukup kritis ya juri-juri kita ya mas <laughs> ya, Allah itu ya sangat menguras pikiran sih mas di situ <laughs> ini ya timnya Dimas Widianto ya Iya, sama Dian Novita Sari. Sama Kak Dian. Iya. Halo, teman-teman. <laughs> Ayo kita foto-foto bareng. Ayo Vi, abah Vi. Ayo kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Kak Oke, terima kasih teman-teman dari, dari, mas, teman -teman dari Yuli Jakarta Oh ya, yang terakhir nih dari Universitas Jember. Jember. Halo teman-teman oh, iya dari UNEDS Universitas Jember. Halo. Setelah ini bakalan Halo, ada kak. foto sesi bersama peserta juga ya, teman-teman jangan keluar dulu. Halo Mas Yogi. Halo kak. Halo. Gimana Mas? Teman-teman siapa aja nih? Ini kebetulan hari ini teman-teman saya nggak bisa hadir itu berhalangan hadir karena ada acara keluarga. Jadi cuma saya sendiri. Oh, oke okay, mas, nggak nah. apa-apa lah ya, mewakili ya. ya. Alhamdulillah dapat juru tiga. Gimana mas kesan-kesannya yang di sini? Ya kesan-kesannya mungkin uh, sekali pengalaman yang saya dapat di sini. Uh, saya di termasuk angkatan 19, belas, jadi uh, baru pertama kalinya. Hmm. ikut lomba yang uh, tentang data science ini. Jadi ya waktu kemarin dikasih data itu, ya, kita mempelajarinya dari dasar gitu. Jadi banyak sekali lah ilmu yang kita dapat. Oke mas, mantap ya. nggak ex nggak expect ya mas angkatan 19. Soalnya hmm. presentasinya hmm. keren yeah. banget. Udah kayak ahli banget kemarin. <laughs> Oke, kita foto kali ya. Ayo, Baba. Langsung. langsung aja. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oh, Ayo, ya, maaf. Terima kasih, Mas Yogi. Oke. Ayo nih, buat teman-teman yang lain, kayaknya belum lengkap acara kalau misalkan belum ada sesi dokumentasi bersama peserta. Bagi teman-teman yang masih off cam, saya harapkan untuk on kamera. Yuk, yang lain, kita ramaikan Oke, okay. yang perempuan boleh banget nih dirapihin dulu kerudungnya, yang laki-laki mungkin rambutnya masih ada acak-acakan dirapihin dulu nih. Oke, okay. di sini karena ada 9 slide, pasang senyum terbaiknya karena kalian nggak tahu di di layar panitia ada di slide berapa. Kita mulai ya fotonya. Ayo panitia bersiap ya, ikuti aba-abaku. Satu, dua, tiga. Yang kedua, satu, dua, tiga. Buat slide ketiga, satu, dua, tiga. Next, satu, dua, tiga. Oke, lanjut. Jalan slide keempat, satu, dua, tiga. Slide kelima, satu, dua, tiga. Ayo, tiga empat lagi. Ya, semangat, Panitia. Satu, dua, tiga. Yang kelima ya, berarti satu, dua, tiga. Yang keenam, satu, dua, tiga. Yang ketujuh, satu, dua, tiga. Yang kedelapan, satu, dua, tiga. Yang kesembilan yang terakhir, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah on kamera untuk sesi dokumentasi. Jangan jangan lupa saya ingetin sekali lagi buat para peserta jangan keluar dari grupnya dulu karena link sertifikat akan kami berikan melalui grup WA eh, group ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, sudah tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11.45 dan telah sampailah kita di penghujung acara. Oh iya, yeah. saya Vivian Zain pamit undur diri, mohon maaf bila selama acara ini ada salah kata atau salah tindakan yang kurang berkenan di atas kalian, mohon dimaafkan. Saya mau beri pantun buat penutup. Tekan kayu, bawa payung. Thank you, oleh you semua. Bye-bye. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Ya, terima, terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih, Kak. Terima Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih,